Melalui penyelidikannya terhadap Luo Ping, dia tahu bahwa Luo Ping mempunyai banyak trik di balik bajunya. Apalagi tubuhnya sangat kuat, oleh karena itu dia memutuskan untuk menggunakan serangan dua arah untuk memastikan tidak ada yang salah. Melihat bahwa dia akan membalas kematian putranya, Kyong Ji mengungkapkan senyuman sinis di wajahnya. Namun begitu senyumannya muncul, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya dan membeku. Di telapak tangan Luo Ping juga ada bola api. Begitu bola api ini muncul, ia mengeluarkan tekanan yang kuat dan suhunya mencapai tingkat yang mengerikan kedua api iblis tiba-tiba menjadi lembut, seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Kecepatan mereka yang meningkat tiba-tiba terhenti. Mereka melayang dengan tenang di depan Luo Ping dan berkedip. Kemudian bola api di tangan Luo Ping melepaskan kekuatan hisap dan langsung menelan dua api iblis di depannya. Seluruh prosesnya sangat cepat dan mudah. Setelah menelan dua api iblis, bola api di tangan Luo Ping juga menghilang. Saat ini kedua tinju Kyungji sudah dekat. Saat mereka hendak mengenai tubuh Luo Ping, tiba-tiba sesosok tubuh menghalangi di depannya. Bang Tinju Kiongji mengenai sosok itu dan terdengar suara benturan keras. Iblis Ki yang kejam berkibar ke segala arah, dan pecahan batu berserakan ke segala arah. Saat Kiongji sangat terkejut, sepuluh aliran jariki membentuk garis vertikal, dan tiba-tiba melesat ke arahnya, menyelimutinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dalam jangkauan serangan. Kiongji merasa sepuluh jariki tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia sangat marah karena Luoping berani melakukan serangan balik. Sekali lagi, dia melangkah maju dan mengangkat tinjunya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan energi sepuluh jari dengan tekanannya sendiri. Namun, saat tubuhnya bergerak, energi sepuluh jari tiba-tiba bermutasi dan berubah menjadi berbagai gerakan ofensif, menenggelamkan tubuh iblisnya. Formasi teknik bela diri Luoping berperan pada saat ini. Namun, dia tahu bahwa formasi teknik bela diri hanya bisa bertahan sesaat melawan iblis jahat Kyung Ji yang kuat. Namun, waktu singkat sudah cukup bagi Boyi dan Ji Fei yang untuk tiba. Berdasarkan situasi saat ini, Luo Ping dapat melihat bahwa iblis jahat tidak berniat untuk terus bertarung. Dia sudah mempunyai niat untuk melarikan diri. Itulah sebabnya dia menyerangnya. Doppelganger Roh Batu yang telah memblokir tinju iblis jahat secara bertahap telah membentuk kembali tubuhnya. Meski telah hancur berkeping-keping, hal itu tidak berakibat fatal bagi Roh Batu. Setelah menyaksikan kekuatan Doppelganger Roh Batu, Luo Ping akhirnya menyadari betapa menakutkannya klan Roh Batu. Mereka benar-benar layak menjadi klan yang kuat dari zaman kuno. Seperti dugaan Luoping, formasi teknik bela diri hanya berhasil bertahan sesaat. Meskipun berbagai teknik berhasil menenggelamkan iblis jahat, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Demoniki meledak dari tubuh Kiong Ji, membubarkan semua serangan Luoping. Saat dia hendak membunuh Luoping dengan marah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, mengkondensasi dua lampu iblis dan menembakkannya. Dalam momen perlawanan singkat ini, serangan Boyi dan Jive yang telah sampai di depan iblis jahat. Serangan balik tergesa-gesa yang terakhir itu lemah dan lemah. Ledakan yang memekakan telinga bergema saat tubuh iblis jahat terhempas oleh dampak yang kuat. Seluruh auranya langsung melemah. Pada saat ini, Ji Fei Yang dan Ji Fei Yang mengambil kesempatan untuk maju dan menyerang dengan sekuat tenaga sekali lagi. Yang Kimurni memenuhi seluruh tubuhnya. Boyi menggunakan momen ini untuk melakukan serangkaian teknik tinju. Menggunakan rangkaian teknik tinju ini untuk menampung Yang Kimurni, bisa dikatakan sebagai musuh terbesar iblis jahat. Bayangan tinju yang terus-menerus mendarat di tubuh iblis jahat satu demi satu, menyebabkan aura iblis jahat semakin melemah. Selain itu, pedang yin yang menyedihkan milik Chive yang melepaskan cahaya pedang yang memenuhi langit, membuat iblis jahat tidak punya ruang untuk menghindar. Iblis jahat hanya bisa mengandalkan armor jahat di tubuhnya untuk memblokir serangan keduanya dengan susah payah. Dalam pertarungan antar ahli, kehilangan satu langkah berakibat fatal. Sudah mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Sosoknya berulang kali didorong mundur. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, armor jahat iblis akhirnya hancur. Serangan keduanya langsung mengenai tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah hitam. Wajah iblis jahat tampak seram saat dia mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam. Terlebih lagi, dia saat ini sedang dipukuli. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Iblis jahat dengan cepat menarik iblis jahat dari iblis jahat dan tubuhnya secara bertahap menyusut. Dalam sekejap, dia berubah menjadi setitik cahaya, menyebabkan serangan boyi dan jv yang meleset. Menyadari situasinya tidak baik, ekspresi Boyi dan Ji Fei yang berubah. Mereka khawatir jika iblis jahat melarikan diri, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Iblis jahat menggunakan teknik pelarian terbaiknya, teknik pelarian miniatur cahaya jahat. Setelah tubuhnya berubah menjadi setitik cahaya, dia langsung menghilang. Boyi dan Ji Fei yang tidak punya waktu untuk menutup ruangan. Saat mereka merasa menyesal, setitik cahaya yang menghilang muncul kembali di ruang tidak jauh dari sana. Kemudian, itu segera berubah menjadi penampakan iblis jahat. Namun, saat ini, wajah iblis jahat dipenuhi kepanikan dan keterkejutan. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat mengukur ruang di sekitarnya. Kemudian, dia menggunakan teknik melarikan diri lagi. Di arah lain, sosok iblis jahat muncul kembali. Ekspresinya semakin jelek, seperti awan gelap. Hal ini membuat Boyi dan Ji Fei Yang, yang sedang menonton dari jauh, tertegun sejenak. Kemudian, mereka menyadari sesuatu dan memandang Luo Ping. Mereka melihat Luo Ping memandang iblis jahat dengan ekspresi main-main. Dari awal hingga akhir, dia tidak khawatir sama sekali. Sikap percaya diri seperti ini membenarkan pemikiran mereka. Aku mengetahuinya, dengan kecerdasan dan kecerdasan Luo Ping, bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Kali ini, bahkan jika iblis jahat ini mati karena kelelahan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ji Fei yang tersenyum, dia sangat terkesan dengan rencana cadangan Luo Ping. Selain itu, dia juga mengetahui kekuatan gerbang surga mendalam Luo Ping. Meskipun kita tidak bisa menangkap iblis jahat secara langsung, membatasi pergerakannya adalah pilihan yang sangat baik. Menurutku, jika iblis jahat ini tidak berhenti, dia akan benar-benar mati karena kelelahan. Boye memandang iblis jahat yang masih menggunakan teknik melarikan diri dan benar-benar kehilangan minat. Iblis jahat sudah menggunakannya beberapa kali, jadi dia seharusnya menghabiskan sebagian besar energinya. Pada saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh iblis jahat. Tentu saja, mereka tidak lagi memandangnya karena dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap serius. Setelah mendengar ini, Luo Ping tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun iblis jahat terluka parah, dia masih merupakan ahli alam kehidupan surgawi. Perasaan jahatnya sangat kuat, jadi saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menangkapnya. Selain itu, bahkan jika aku punya kesempatan, aku tidak akan menerimanya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki gerbang surga yang mendalam, hanya ada satu tujuan baginya, yaitu diubah menjadi abu tanpa meninggalkannya. Di balik satu tulang, saat Luo Ping selesai berbicara, iblis jahat di kejauhan akhirnya jatuh." Menggunakan teknik melarikan diri menghabiskan banyak energi, apalagi menggunakannya secara berurutan. Faktanya, dia sudah lama mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah disegel, tapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit harapan. Bahkan jika itu adalah ruang tertutup, selalu ada titik terlemahnya. Dia mencoba menemukan titik terlemahnya, tetapi selalu gagal. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia harus mengakui bahwa ruang tertutup ini sebenarnya tertutup rapat. Tidak ada titik lemah yang ditemukan. Dengan harapan terakhirnya yang hancur dan Yuan Iblisnya habis, Iblis jahat akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terjatuh. Matanya yang keruh melihat ke arah kelompok Luoping, sangat tidak mau menerima ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Kata Iblis jahat dengan perjuangan terakhir. Dia mengira setelah mengucapkan kata-kata itu, beberapa orang di kejauhan akan menjadi pucat karena ketakutan. Namun, situasinya justru sebaliknya. Kelompok luoping tersenyum tipis, menyadari bahwa dirinya telah diremehkan. Iblis jahat segera mengaktifkan metode rahasia sekte iblis, bersiap untuk binasa bersama kelompok luoping. Saat metode rahasia diaktifkan, energi awalnya yang lemah pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, energinya telah pulih ke kondisi puncaknya. Tubuh iblisnya juga telah berkembang hingga batasnya. Saat energinya terus meningkat, sosoknya melintas dan terbang ke arah kelompok luoping. Namun, setelah terbang dalam jarak yang sangat pendek, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton tanpa daya karena tubuhnya tidak dapat menahan peningkatan energinya yang terus-menerus dan tiba-tiba meledak. Di saat-saat terakhir, mata iblis jahat dipenuhi dengan keputusasaan dan kengganan. Dia tidak mengira bahwa penghancuran dirinya akan menjadi sia-sia. Ia hanya membuat lelucon di depan kelompok Luoping. Aura iblis dari penghancuran diri iblis jahat hanya menyebar ke seluruh ruang di sekitar tubuhnya dan tidak bisa menyebar lebih jauh. Kelompok Luoping berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin. Mereka tampak sangat tenang. Iblis ini tidak akan pernah menyangka bahwa penghancuran dirinya akan sia-sia di ruang ini. Dia bahkan ingin binasa bersama kita. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Ji Fei Yang mendengus dingin setelah melihat, bunuh diri, iblis jahat. Dia sangat membenci sekte iblis. Kalau tidak, sektenya tidak akan digantikan oleh sekte matahari agung. Setelah budidayanya pulih, dia kembali ke wilayah sekte yin jahat. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa sektenya telah sepenuhnya diambil alih oleh Sekte Matahari Agung. Beberapa orang kuat di sektenya telah berjanji setia kepada Sekte Matahari Agung. Adapun para tetua Agung, dia tidak menemukan berita apapun. Dia sangat membenci Sekte Matahari Agung dan Cao Yang. Namun, dia sendirian sekarang dan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pihak lain. Dia hanya bisa menekan kebenciannya. Ji Fei yang tahu bahwa Luo Ping telah lama berencana mendirikan sebuah sekte. Sekarang, kekuatan Luo Ping tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, Luo Ping cerdas, beruntung dan memiliki banyak harta. Ji Fei yang percaya bahwa sekte yang didirikan oleh Luo Ping pasti bukanlah sekte kecil. Oleh karena itu, Ji Fei yang sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dia akan menunggu sampai masa depan untuk menggunakan kekuatan Luo Ping untuk membantunya membasmi sekte Matahari Agung dan mengambil kembali semua miliknya. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Luo Ping sebelum itu terjadi. Luo Ping hanya akan membantunya jika dia membuktikan kemampuannya. Penghancuran dirinya tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Sepertinya menyinggung Tuan Luo kita benar-benar akan menyebabkan kematian yang tragis. Kepala Gem mengeluh. Jelas sekali dia mengejek Luo Ping dari nada suaranya. Yang lain tidak bisa menahan tawa. 422 Wilayah Yuning dan tiga lainnya menyusut ke tengah pada saat yang sama, membuat tubuh tapir biru itu kehilangan bentuknya. Sesaat kemudian, tubuh tapir biru itu meledak dan terkoyak seluruhnya oleh domain tersebut. Dengan matinya tapir biru, Demonic Blade of Exhaustion juga pecah dengan suara retak. Itu menjadi redup dan kehilangan nilainya sama sekali. Yunying dengan santai menembakkan seberkas cahaya dan menghancurkannya menjadi bubuk halus. Setelah berhadapan dengan binatang iblis itu, Yunying dan tiga lainnya kembali ke sisi Luoping. Luoping hendak berbicara. Saat dia berbicara, dia melihat dua aliran cahaya terbang ke arah mereka dari jauh. Dia segera menarik ruang gerbang surga misterius dan memimpin Boyi dan yang lainnya menemui mereka. Dua aliran cahaya di kejauhan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sampai di depan Luoping dan yang lainnya. Setelah berhenti, dua sosok muncul. Luo Ping memandang mereka dengan curiga dan kemudian berkata kepada salah satu dari mereka, Huo Huo, di mana iblis darah hitam. Kenapa kamu bersama Huang Tua? Luo Ping berkata sambil melirik Huang San. Namun, wajah Huang San tiba-tiba menjadi dingin. Ku bilang, jangan panggil aku Huang Tua. Panggil aku Huang Daxian. Ini terakhir kalinya aku mengingatkanmu. Huang San segera memasang ekspresi galak dan berkata pada Luo Ping sambil mengertakkan gigi. Namun, Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan tindakannya. Oh, aku tahu, Huang Tua. Suara Luo Ping tidak berfluktuasi sama sekali, menyebabkan Huang San meniup janggutnya dan melotot, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa bersembunyi ke samping dan mengabaikannya. Iblis jahat darah hitam itu dibunuh oleh All -ol, Huang. Huang Daxian. Saat itu, kami bertarung dengan sengit. Huang Daxian tiba-tiba muncul entah dari mana dan membunuh iblis jahat darah hitam hanya dengan beberapa gerakan. Huo Huo, yang juga merupakan katak api bermata hijau berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Dia juga ingin memanggil Huang San, Huang Tua. Namun, ketika dia melihat tatapan galak Huang San, dia segera mengubah kata-katanya. Meskipun dia telah hidup selama jutaan tahun, dan katak api bermata hijau adalah binatang iblis yang langka, dia masih tidak dapat melihat melalui Huang San, yang bahkan lebih misterius. Dia tidak ingin memprovokasi dia. Apalagi budidaya Huang San memang jauh lebih tinggi dari kekuatannya saat ini." Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa meskipun dia berada pada kekuatan puncaknya, dia masih bukan tandingan Huang San. Misalnya, di pertarungan sebelumnya, meski perlahan-lahan dia unggul, dia masih perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghancurkan iblis jahat darah hitam. Namun, Huang San dengan mudah mengalahkan iblis jahat darah hitam hanya dengan beberapa gerakan. Apalagi menurut Huo Huo, Huang San hanya menyerang dengan santai dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sebagai ahli tahap, Dong Su, Huo Huo sangat tidak senang diganggu oleh orang lain selama pertempuran. Oleh karena itu, dia sedikit tidak puas dengan masalah ini. Luo Ping sangat gembira saat mendengar ini. Dia tidak menyangka iblis jahat darah hitam akan dihancurkan. Dia sekarang mengetahui identitas dan status iblis jahat darah hitam. Kematian iblis jahat darah hitam memang merupakan pukulan besar bagi sekte iblis di wilayah barat laut. Dapat dikatakan bahwa hal itu telah sangat melemahkan kekuatan sekte iblis. Melihat ekspresi tidak puas Huo Huo dan ekspresi marah Huang San, Luo Ping bertanya lagi, "Huang Tua, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini dan mengganggu pertarungan Huo Huo?" Meskipun kamu membunuh iblis jahat darah hitam, metode ini tidak baik. Setiap ahli bangga dan menghargai diri sendiri. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam pertarungan mereka dengan orang lain? Oleh karena itu, Luo Ping tidak setuju dengan metode Huang San. Huff, kamu sangat dekat dengan Sekte Kong Ming. Pertarungan antara Huo Huo dan iblis jahat darah hitam begitu sengit. Tentu saja aku bisa merasakan aura iblis jahat. Aku pernah bertarung dengan iblis jahat darah hitam sebelumnya. Meskipun aku hanya bermain-main saat itu, aku masih sangat jelas tentang kekuatannya. Meskipun Huo Huo bisa menekannya, masih mustahil baginya untuk menghancurkannya. Belum lagi metode penyelamatan nyawa iblis darah hitam, metode penyelamatan nyawa sekte iblis bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Huo Huo. Oleh karena itu, aku langsung menghancurkan iblis jahat darah hitam untuk mencegahnya melarikan diri dan membiarkan harimau kembali ke gunung. Meskipun Huang San marah, dia tetap menjawab pertanyaan Luo Ping dengan jujur. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti alasannya. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan spesifik Huang San, bagaimanapun juga, dia berada di tahap akhir Alam Dongsu. Kekuatan pembangkit tenaga listrik pada tingkat ini cukup untuk menempuh jarak jutaan mil. Tempat ini sangat dekat dengan sekte Kongming. Tidak mengherankan kalau dia bisa merasakan iblis jahat darah hitam. Setelah mendengar perkataan Huang San, meskipun Huo Huo tidak senang, dia harus mengakui bahwa perkataannya masuk akal. Meskipun dia hanya bertarung dengan iblis jahat darah hitam untuk waktu yang singkat, dia masih mengenali kekuatan iblis jahat darah hitam. Setelah Huang San selesai berbicara, tanpa menunggu Luoping berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangannya, bola cahaya gelap digantung, memancarkan kekuatan yang sangat melonjak. Ini, Luoping sepertinya memahami sesuatu dan bertanya. Ini adalah jiwa baru lahir iblis dari iblis darah hitam, karena sekte iblis tidak mengembangkan roh primordial, baik itu kekuatan kultivasi atau kekuatan kesadaran iblis, semuanya terkondensasi dalam jiwa yang baru lahir iblis. Oleh karena itu, jiwa baru lahir iblis dari sekte iblis Dongsu ini jiwa mengandung banyak kekuatan. Selama kamu memurnikan dan menyerapnya, itu pasti akan meningkatkan kultivasimu banyak. Bagaimanapun, kekuatan dalam dimenas Chen Sol sudah sangat kental. Sekarang, dimenas Chen Sol ini milikmu. Setelah Huang San selesai berbicara, dimenas Chen Sol di telapak tangannya terbang dengan sendirinya dan terbang di depan Luo Ping. Mendengar ini, Luo Ping sangat gembira. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menangkap dimenas Chen Sol, menatap Huang San dengan rasa terima kasih. Aku berkata, "Huang Tua, kamu benar-benar teman yang baik. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Luo Ping berkata dengan wajah penuh senyuman, "Meskipun dia tahu bahwa dengan kultivasi Huang San, di Menas Chen Sol tidak terlalu berarti. Bagaimanapun, di Menas Chen Sol tidaklah murah. Dia sangat tersentuh karena Huang San bisa memberikannya dengan begitu mudah. Dia sekarang merasa bahwa mempertahankan Huang San di sisinya adalah langkah yang sangat bijaksana. Meskipun dia harus mengonsumsi flame celestial ganoderma, keuntungannya juga sangat besar." Benda ini tidak berguna bagiku. Aku khawatir kultivasimu tidak cukup dan cepat atau lambat kamu akan mati di tangan sekte iblis. Oleh karena itu, jiwa baru lahir iblis ini akan memperpanjang hidupmu," kata Huang San dalam suasana hati yang buruk. Meski nadanya kaku, Luo Ping tetap merasa sangat senang. Dia sudah lama terbiasa dengan kepribadian Huang San yang keras kepala. Melihat di Menas Chen Sol di tangannya dan merasakan energi kuat di dalamnya, Luo Ping tidak sabar untuk segera memurnikan dan menyerapnya. Godaan akan harta karun seperti itu sangat besar. Setelah dia benar-benar menyempurnakan di menas Chen Sol, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin menerobos ke tahap Nas Chen Sol dalam sekali jalan. Bagaimanapun, Demon Nas Chen Sol berisi semua kekuatan dan perasaan iblis dari Dark Blood Evil Demon. Ini adalah kekuatan yang telah terkondensasi selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika pembuluh darah roh yang menentang surga di gerbang surga mengandung ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar, itu belum terkondensasi. Meskipun menyerap spiritual langit dan bumi dari pembuluh darah roh yang menentang surga akan meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, namun tetap perlu dipadatkan dibandingkan dengan menyerap kekuatan di Menas Chen Sol, kecepatannya masih jauh lebih lambat. Jiwa iblis yang baru lahir dari ahli panggung Dongsu Luo Ping merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan di Menas Chen Sol, Luo Ping memandang orang-orang di sekitarnya dan tampak tenggelam dalam pikirannya. "Bagaimana kalau begini? Pasukan Sekte Iblis semakin bertambah." Terlebih lagi, jumlah petarung tingkat tinggi telah bertambah banyak. Demi umat manusia, aku merasa kamu bisa menunjukkan dirimu dan bergabung dalam pertempuran. Bagaimanapun, ada medan perang di mana-mana saat ini. Anda bukanlah seorang kultivator dari wilayah barat laut. Pada dasarnya, tidak ada yang akan mengenali Anda. Bahkan jika mereka mengenali Anda, itu bukan masalah besar. Saat ini, hal yang paling penting adalah adalah untuk dapat berkontribusi pada umat manusia. Bukan hanya kamu, aku juga akan membiarkan yang lain keluar dan bergabung dalam pertempuran. Bagaimanapun, kultivasi adalah satu hal, tetapi mengendalikan diri dalam pertempuran lebih penting. Bagaimana menurutmu? Luo Ping mengalihkan pandangannya ke arah Fei Yang dan yang lainnya, menanyakan pendapat mereka. Faktanya, Luo Ping tahu bahwa sebagai bagian dari umat manusia, mereka pasti setuju. Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, mengendalikan diri dalam pertempuran adalah pengalaman kultivasi yang paling penting bagi seorang kultivator diri. Seringkali, beberapa hambatan yang sulit diatasi dapat dengan mudah ditembus dalam pertempuran. Ketika Ji yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka menyetujui ide Luo Ping tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Luo Ping meminta Huang San dan Huo Huo menutup ruangan tersebut. Dia memasuki gerbang Suantian dan menjelaskan masalah ini kepada yang lain, Zhuo Kiwi, Wen Liangsu, dan yang lainnya, serta semua kultivator di gerbang Suantian tidak keberatan. Ketika mereka mendengar saran Luo Ping, mereka semua dengan senang hati menyetujuinya. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, Luo Ping membagi semua orang menjadi empat tim. Setiap tim dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang mendalam. Mereka adalah Huo Huo, Ji Fei Yang, Game Head, Ou Yang Sun, dan Ibu Hantu Silan. Dua orang terakhir akan memimpin tim pada saat yang sama. Demi alasan keamanan, Yunying dan tiga binatang iblis lainnya masing-masing akan bergabung dalam satu tim untuk memastikan keselamatan semua orang. Selain lebih dari 90 orang yang telah tunduk kepada Luoping sebelumnya, serta keluarga dan teman Luoping, totalnya ada lebih dari 20 orang. Tidak perlu menyebutkan bakat budidaya mereka. Setelah sekian lama berkultivasi, mereka semua telah mencapai tahap pendirian yayasan. Kecepatan kultivasi seperti ini sudah di luar jangkauan banyak sekte. Itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya sumber daya budidaya. Tentu saja, pengembangan kekuatan ramuan emas yang telah ditundukkan Luoping juga telah meningkat pesat. Banyak dari mereka telah menjadi pembangkit tenaga listrik pada tahap Nas Perkembangan kekuatan ini masih membuat Luoping sangat puas. Untuk menjamin keselamatan keluarga dan teman-temannya, Luoping menyerahkan mereka kepada Huo Huo. Bagaimanapun, budidayanya relatif tinggi. Akhirnya, dua binatang iblis yang tersisa juga ditempatkan di tim ini. Adapun Huang San yang lebih kuat, Luo Ping tahu bahwa pihak lain terbiasa dengan kebebasan dan tidak akan terlibat dalam masalah ini. Tidak apa-apa membiarkan dia menghancurkan iblis sendirian. Di ruang yang disegel oleh Huang San dan Huo Huo pada saat yang sama, lebih dari seratus orang berkumpul. Setelah berdiri di tim mereka, wajah semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Di antara mereka, ada yang telah mengalami banyak pertempuran, sementara ada pula yang hanya memiliki sedikit pengalaman. Tidak peduli berapa banyak pengalaman yang mereka miliki, pertempuran dengan sekte iblis ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, Luo Ping masih sangat khawatir. Namun, untuk mengasah semua orang dan membuat semua orang lebih kuat, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada semua orang. Luo Ping melihat ke arah tim Huo Huo. Di dalamnya ada keluarga dan teman Luo Ping. Han Junyang dan lima orang lainnya yang selamat dari bencana juga termasuk di antara mereka. 423. Pada saat itu, Luo Ping telah memberitahunya bahwa demi alasan keamanan, dia telah membatasi ramuan emasnya. Selama dia tidak mempunyai niat buruk, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Luo Ping awalnya mengira Zhan Ze akan sangat ketakutan, tetapi pihak lain sangat senang. Dia mengatakan bahwa dengan cara ini, dia selalu bisa mengikuti Luo Ping dan mempelajari banyak keterampilan Luo Ping. Karena itu, Zhan Ze tinggal di Gerbang Surga yang mendalam dan berkultivasi. Sekarang, budidayanya telah meningkat lagi dan mencapai tahap pertengahan ramuan emas. Luo Ping memandang semua orang dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kemudian, dia memberi mereka beberapa jimat dan pil untuk digunakan dalam pertempuran. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, meskipun mereka iri, mereka tidak merasa tidak seimbang. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat Luo Ping. Luo Ping harus melakukan ini. Luo Ping menyuruh Huang San dan Huo Huo melepaskan segel di ruang sekitarnya. Keempat tim meninggalkan tempat itu satu persatu. Di bawah kepemimpinan beberapa kapten, mereka mulai bertempur dan berlatih dengan sekte iblis. Setelah beberapa saat, semua orang menghilang dari pandangan. Luo Ping mengalihkan pandangannya. Saat ini, hanya dia dan Huang San yang tersisa. "Ada apa? Apakah kamu masih mengkhawatirkan keluargamu?" "Jangan khawatir, dengan Huo Huo dan tiga binatang iblis yang melindungi mereka, mereka tidak akan mendapat masalah." Ketika Huang San melihat ekspresi Luo Ping, dia tahu apa yang dipikirkan Luo Ping, jadi dia menghiburnya. Kekhawatiran adalah kekhawatiran, tetapi jika Anda ingin meningkatkan pengalaman dan keterampilan tempur mereka, Anda harus membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Jika Anda hanya berkultivasi secara membabi buta, pada akhirnya itu hanyalah cangkang kosong. Meskipun saya memahami prinsip ini, saya masih belum bisa tenang. Mungkin saya terlalu menghargai keluarga saya dan takut mereka akan terluka. View, baiklah. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya padamu. Ayo kembali sekarang. Aku tidak sabar untuk menyempurnakan Dimenas Chen Sol. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luo Ping menyadari bahwa Huang San tidak memahami pentingnya hubungan kekerabatan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memutuskan untuk kembali ke Sekte dan menyempurnakan di Nas Chen Sol sesegera mungkin. Pada saat kritis ini, budidaya adalah hal yang paling penting. Luo Ping pasti tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kultivasinya. Huang San tidak keberatan ketika mendengar ini, jadi mereka berdua terbang menuju Sekte Kongming. Setelah kembali ke Sekte Kongming, Luo Ping dan Huang San kembali ke puncak ke-10. Luo Ping mengatur beberapa formasi di area budidaya dan kemudian memasuki gerbang surga misterius. Duduk bersila di gerbang surga, Luo Ping mengeluarkan Demon Nas Chen Sekali lagi, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dalam Demon Nas Chen Baru setelah itu dia mulai mengedarkan esensi sejatinya dan menyempurnakannya. Luo Ping menggantungkan manik putih di atas kepalanya dan melepaskan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru saat itulah dia merasa lega. Demon Nas Chen dari Sekte Demons tahap Dongsu mengandung energi yang sangat besar. Yuan Iblis pasti mengandung aura Iblis yang kuat. Luo Ping tidak berani gegabah memurnikan dan menyerapnya secara langsung. Dia harus meminjam kemampuan pemurnian dari Manik Putih untuk memurnikan energi di dalam jiwa yang baru lahir Iblis sebelum dia dapat memurnikan dan menyerapnya dengan pikiran yang tenang. Di dalam pancaran cahaya putih, pikiran Luo Ping bergerak dan dia perlahan melepaskan Nas Chen Sol dari tubuhnya. Jiwa yang baru lahir perlahan terbang keluar dari titik akupuntur Tan Song Luo Ping, tempat pusar berada. Itu terbang ke level yang sama dengan Demon Nas Chen Sol. The Nas adalah versi miniatur Luoping. Mata Nas cerah dan penuh ekspresi saat menatap di Nas di depannya, memperlihatkan ekspresi keinginan. Tiba-tiba, Nas membuka mulut kecilnya dan memuntahkan bola api ungu, yang langsung menelan di Api ungu mengandung kemampuan yang sangat kuat untuk membakar. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk membakar seluruh ruang, masih sangat mudah untuk menyempurnakan di Nas Api ungu ini adalah api jiwa baru lahir Luoping. Itu bisa digunakan untuk memurnikan senjata dan pil, serta untuk memurnikan harta langka. Itu juga bisa digunakan sebagai alat serangan. Itu adalah salah satu senjata utama yang diandalkan oleh para penggarap tahap Nas Sol. Di bawah penyempurnaan api jiwa baru lahir Luoping, untayan Yuan Iblis secara bertahap terpisah dari jiwa baru lahir setan dan terbang menuju jiwa baru lahir Luoping. Untayan Yuan Iblis mengandung aura Iblis. Namun, di bawah cahaya manik putih, aura hitam di dalamnya langsung termurnikan. Yang tersisa hanyalah energi paling murni dan terkondensasi. Energi ini memasuki jiwa baru lahir Luo Ping dan meningkatkan kekuatannya. Merasakan kekuatan yang terus meningkat dalam Nas Chen Sol, Luo Ping menjadi sangat bersemangat. Dengan menyempurnakan di Nas Chen Sol dengan api Nas Chen Sol, semua energi akan diserap oleh Nas Chen Sol. Hal ini akan menghindari masalah persaingan antara pusar atas dan bawah untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan cara ini, setelah menyempurnakan di Nas Chen Sol, kemungkinan besar dia akan dapat maju ke tahap Nas Chen Sol. Kekuatan keseluruhannya kemudian akan mengalami peningkatan yang menggemparkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa dengan mudah membunuh ahli tahap awal, Nas Chen Begitu dia maju ke tahap Nas Chen dia bahkan tidak perlu takut pada ahli tahap akhir Nas Chen Selain memiliki kekuatan yang lebih mendalam, hal yang paling penting bagi para penggarap tahap Nas Chen adalah embrio spiritual mereka akan berubah menjadi Nas Chen dan indera spiritual mereka akan berubah menjadi kekuatan kesadaran, kekuatan, dan jangkauan kekuatan kesadaran jauh melebihi kekuatan spiritual. Terlebih lagi, itu bisa mengembun menjadi substansi dan berubah menjadi beberapa serangan nyata. Luoping sekarang sangat haus akan kekuasaan. Itu bukan hanya karena invasi sekte iblis. Alasan utamanya adalah masalah King Xiu. Hanya ketika kekuatannya meningkat ke titik di mana dia bisa mendominasi suatu wilayah di domain budidaya, barulah dia dapat membawa King Xiu kembali tanpa keraguan. Meskipun King Xiu telah memberitahunya bahwa dia bisa perlahan pulih dari luka-lukanya selama dia mengikuti pelatihan tertutup, Luo Ping sudah lama memahami bahwa tuannya hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menghiburnya. Energi spiritual langit dan bumi di alam fana sangat tipis. Ini mungkin masih berguna bagi para penggarap di bawah tahap pendirian yayasan. Namun, hal itu tidak ada gunanya bagi para penggarap di atas tahap pendirian yayasan. Dapat dikatakan bahwa seorang kultivator tahap Golden Elixir dapat menyerap seluruh energi spiritual langit dan bumi di domain fana hanya dengan mengedarkan metode kultivasinya. Alasan mengapa Tengguang mampu berkultivasi hingga tahap setengah langkah ramuan emas adalah karena ramuan yang diberikan kepadanya oleh leluhurnya, Tenglong. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai level itu. Adapun King Xiu, dia sudah ahli dalam periode panjang umur. Jumlah energi spiritual langit dan bumi yang perlu ia kembangkan bahkan lebih besar lagi. Energi spiritual langit dan bumi di alam fana hanyalah setetes air dalam ember. Terlebih lagi, luka King Xiu sangat serius. Bukan saja dia tidak bisa pulih dari luka-lukanya selama lebih dari seribu tahun, kemungkinan besar luka-lukanya akan semakin parah dan bahkan mengancam nyawanya. Luo Ping sudah tahu banyak tentang kultivasi. Namun, dia masih tahu bahwa situasi King Xiu yang sebenarnya tidak optimis. Oleh karena itu, dia begitu berhasrat untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Luo Ping tidak akan pernah melupakan kebaikan tuan lamanya, Xiao Yan, karena telah memberinya kesempatan hidup baru. Luo Ping juga akan selalu mengingat kebaikan ajaran King Xiu. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin sebelum umur King Xiu habis. Selain itu, dia juga harus mengumpulkan ramuan penentang surga sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menyembuhkan King Xiu sepenuhnya. Segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang sekte iblis sedang menyerang, dia secara alami harus fokus pada peningkatan budidayanya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan bayi iblis secara bertahap disempurnakan oleh Luoping. Ping. Kekuatan jiwa yang baru lahirnya juga secara bertahap meningkat dari tahap tengah dari tahap jiwa yang baru lahir ke tahap akhir dari tahap jiwa yang baru lahir. Apalagi masih terus meningkat, setengah jam kemudian proses pemurnian luoping masih berlangsung. Selama periode waktu ini, seluruh wilayah barat laut, apakah itu berbagai sekte manusia atau berbagai kekuatan ras iblis, semuanya gempar karena suatu masalah. Berita tentang iblis darah hitam dan iblis kiongji terbunuh menyebar seperti api ke seluruh wilayah barat laut. Ras manusia dan ras iblis sama-sama terkejut sekaligus gembira. Kedua iblis ini adalah petinggi sekte iblis di wilayah barat laut. Secara khusus, setan darah hitam adalah salah satu dari tiga pemimpin sekte setan. Kematiannya merupakan kerugian besar bagi sekte iblis. Ras manusia dan ras iblis di wilayah barat laut, meskipun mereka mengetahui berita ini, mereka tidak mengetahui siapa yang membunuh kedua iblis tersebut. Untuk sementara waktu, banyak diskusi dan spekulasi. Meski begitu, hal ini sangat mendongkrak moral kedua ras. Dalam pertempuran berikutnya, mereka menjadi semakin berani. Berbeda dengan semangat tinggi ras manusia dan ras iblis, moral sekte iblis sangat rendah saat ini. Dua pemimpin lainnya bahkan lebih marah lagi. Di ruang rahasia, lebih dari sepuluh ahli sekte iblis berkumpul. Dua di antaranya duduk di atas sedangkan sisanya berdiri di bawah. Wajah semua orang sangat suram. Terutama dua ahli sekte iblis yang duduk di posisi teratas. Wajah suram mereka diterangi oleh api yang tidak diketahui. Huff, kematian iblis darah hitam dan iblis kiongji pasti ada hubungannya dengan anak itu. Ras manusia dari tahap jiwa yang baru lahir, apa istimewanya? Dia hingga dia bisa membunuh kami, berdua iblis pada saat yang sama. Salah satu ahli sekte iblis berkata sambil mendengus dingin, "Kata-katanya yang dingin dan kejam membuat orang-orang di bawah gemetar dan menundukkan kepala dalam-dalam. Pakar sekte iblis yang berbicara adalah salah satu dari dua pemimpin sekte iblis yang tersisa. Namanya adalah Mayat Flame Demon. Di sampingnya ada pemimpin lain yang disebut Desire Demon. Kedua pemimpin sekte iblis tidak percaya atas kematian iblis darah hitam dan iblis kiongji." Ini karena mereka tahu bahwa dua jam yang lalu, mereka berdua meninggalkan markas Sekte Iblis di wilayah Barat Laut bersama beberapa bawahannya. Saat itu, mereka berdua telah menerima kabar dan memastikan rute musuh bersama mereka, Luo Ping, jadi mereka berencana untuk memimpin beberapa bawahannya dan memusnahkan musuh mereka dalam satu gerakan. Pada saat itu, Kors Flame Demon dan Desire Demon mengejek mereka berdua, mengatakan bahwa mereka berdua telah mengerahkan terlalu banyak orang untuk menghadapi ras manusia tahap jiwa yang baru lahir. Mereka tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Iblis Darah Hitam dan Iblis Kiongji pergi, berita kematian mereka secara bertahap akan menyebar di wilayah barat laut dan bahkan menyebar ke wilayah lain. Pada awalnya, Kors Flame Demon dan Desire Demon tidak mempercayainya sama sekali. Namun setelah dilakukan verifikasi, mereka yakin kelima orang tersebut memang tewas. Kors Flame Demon, yang memiliki kepribadian berapi-api, sangat marah. Namun, karena Iblis Darah Hitam bertugas menyapu area di mana Luoping berada, dia tidak mengetahui secara spesifik situasi Luoping. Namun, dia menyadari budidaya dan kekuatan Luoping. Terlebih lagi, penampilan Luoping di Demon Slaughter Ranking sudah cukup untuk dia perhatikan. Membayangkan seorang ahli tahap Dongsu dibunuh oleh bocah manusia tahap jiwa baru lahir membuat iblis api mayat merasa sangat terhina. Namun, dia tidak membiarkan amarahnya memuncak dan masih bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 424. Setan-setan di bawah tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kors Flame Demon. Lagi pula, mereka tidak dapat memahami bagaimana ras manusia kecil dapat membunuh sekte iblis tingkat dongsu. Mereka sudah banyak mendengar nama luoping akhir-akhir ini. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah membunuh begitu banyak iblis-iblis mereka, yang merupakan pukulan besar bagi mereka. Mereka berpikir bahwa dengan iblis darah hitam dan iblis kiongji, mereka akan mampu membunuh momok ini dalam satu gerakan. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya mereka akan dibunuh olehnya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah kehilangan seluruh wajah sekte iblis. Jika berita ini sampai ke telinga iblis besar lainnya, mereka pasti akan dihukum berat. Terutama iblis Kyubi yang pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun juga, mereka adalah bawahan iblis Kyubi. Alasan kenapa Kors Flame Demon sangat marah sebagian besar karena dia takut iblis Kyubi akan menyalahkannya. Lagi pula, saat mereka bertiga dikirim ke sini, mereka sudah berjanji akan mengatasi rintangan tersebut. Sekarang mereka belum melewati rintangan dan kehilangan salah satu pemimpin mereka, akan aneh jika iblis Kyubi tidak menyalahkan mereka. Oleh karena itu, Cors Flamedemon dan Desiredemon tidak bisa tenang. Melihat tidak ada yang menjawab, Coarse Flame Flamedemon tiba-tiba mengeluarkan api putih dari tubuhnya. Itu menenggelamkan ki iblis asli dan menyerang orang-orang di bawah. Ketika iblis di bawah melihat api putih datang, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka ingin menghindar, tetapi ternyata mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Ruang di sekitar mereka telah tertutup rapat. Semua orang sangat menyadari kekuatan api putih. Meskipun mereka tahu bahwa Kors Flame Demon tidak akan membunuh mereka dan hanya ingin memberi mereka pelajaran, ketika dihadapkan dengan Annihilation Kors Flame, yang terkenal itu, mereka secara naluriah merasakan ketakutan yang besar di hati mereka. Annihilation Kors Flame adalah api yang sangat kuat yang dikembangkan oleh Kors Flame Demon. Ia perlu mengorbankan puluhan ribu mayat untuk menyaring jejak api yang tidak padam di dalam mayat dan terus meningkatkan kekuatan api penghancuran mayat. Kors Flame Fian telah membantai anggota Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan Annihilation Kors Flame miliknya. Namanya yang ganas menimbulkan ketakutan di sekte iblis. Bahkan para ahli dari sekte iblis dengan level yang sama tidak akan mau bertemu dengan iblis jahat api mayat, karena begitu api penghancuran mayat dilepaskan, itu bisa langsung memicu semua jenis sumber api di tubuh musuh, menyebabkan ledakan. Musuh tidak mampu membela diri mereka sendiri. Karena kemampuan inilah Kors Flamvien mampu menduduki peringkat ketiga di antara 12 iblis di bawah iblis Kyubi. Iblis keempat adalah Desirevien. Ketika api pemusnahan mayat akan mendarat di atas mereka, roh-roh jahat di bawah benar-benar berkecil hati. Mereka siap menerima hukuman berat. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas. "Saudara Flame, harap tunggu dan dengarkan aku." Iblis keinginan seram berkata untuk menghentikan iblis seram mayat api. Ekspresi orang tersebut sedikit berubah setelah mendengar ini, dan api putih di depan segera berhenti menyebar, berhenti tepat di depan kelompok iblis jahat. Flame Vian mengangkat alisnya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Saudara Desire?" Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Alasan mengapa dia ingin menghukum roh-roh jahat di bawah adalah karena mereka tidak berani berpartisipasi dalam diskusi tentang kematian iblis darah hitam. Faktanya, dia tidak punya metode bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Kata-kata tiba-tiba dari Desirevian memicu secercah harapan di Kors Flamvien. Mungkin Desirevian punya metode bagus untuk membuat iblis Kyubi tidak melanjutkan masalah ini. Karena itu sudah terjadi, tidak peduli bagaimana kamu menghukum mereka, Brother Kors Flam, itu tidak akan membuat perbedaan. Saya yakin, tentara di wilayah lain juga akan segera mengetahui masalah ini. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan bisa menyembunyikannya, bahkan jika kita menginginkannya. Mengapa kita tidak memanfaatkan fakta bahwa berita ini belum sampai ke telinga para iblis besar lainnya dan memperbaikinya sebagai sesegera mungkin? Mungkin kita bisa menghindari hukuman ketika saatnya tiba. Kamu tahu sifat iblis Kyubi, kamu tidak ingin dia melampiaskan seluruh amarahnya padamu, bukan? Oleh karena itu, saya berharap Brother Korsflame dapat mendengarkan saya dan tidak mempersulit mereka jika mereka terluka. Kami tidak akan memiliki siapapun untuk digunakan. Desirevian berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dibandingkan dengan Kors Flamvian, dia selalu tenang dan tenang. Sangat sulit bagi orang lain untuk mendeteksi pikirannya. Namun, dia selalu sangat teliti dalam hal-hal penting. Karena itu, dia sangat dihormati oleh iblis Qubi. Meskipun Kors Flamvian lebih kuat dari Desirevian dalam hal kekuatan, dia jauh dari cerdik seperti yang terakhir. Setelah mendengar kata-kata Desirevian, Kors Flamvian berpikir keras. Sebagai pemimpin dari dua belas iblis di bawah iblis Kyubi, dia tentu saja akan menjadi orang yang dihukum jika terjadi sesuatu. Meskipun kekuatannya bisa dibilang kuat, dan hanya ada sedikit perbedaan antara dia dan iblis besar, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Setelah menerobos ke tahap akhir alam Dongsu, para ahli dari klan iblis akan dapat memasuki tanah suci klan iblis, gua iblis surgawi, di mana mereka akan bermandikan cahaya iblis dan menempa alam surgawi. Tubuh iblis. Selain itu, mereka akan dapat mempraktikkan semua jenis seni bela diri dari kitab suci iblis surgawi, teknik paling kuat dari klan iblis. Kitab suci iblis surgawi adalah teknik tertinggi dari sekte iblis. Itu berisi seni bela diri yang kuat dan teknik budidaya sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ahli yang menjadi raja iblis besar dapat memilih tiga seni bela diri dan teknik budidaya untuk dikembangkan. Setan besar manapun yang mengolah kitab suci iblis surgawi akan mampu meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperlebar jarak antara mereka dan iblis lainnya. Kalau tidak, tidak akan mudah mengendalikan begitu banyak iblis. Kors Flame tidak memiliki ruang untuk melawan iblis Kyubi, itulah sebabnya dia sangat takut. Desire memanfaatkan ini untuk membujuknya. Kors Flame merasa bahwa kata-kata Desire sangat masuk akal. Hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri dan memperbaiki kesalahannya sebelum berita itu sampai ke telinga iblis Kyubi. Kors Flemvian juga seorang ahli yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dinasihati oleh Desi dia secara alami memikirkan beberapa ide dan kemarahan di hatinya mereda. Melihat para iblis yang masih dipenjara di bawah, iblis api mayat dengan dingin mendengus. Sambil berpikir, dia menarik kors flame putih di sekitar mereka dan tidak terus menghukum mereka. Para iblis yang mampu bergerak akhirnya santai. Mereka diam-diam menghirup udara keruh dan berkata serempak, Terima kasih, Tuan Mayat Api. Terima kasih, Tuan Iblis Keinginan. Adik Desire, aku mengerti apa yang baru saja kamu katakan. Karena kematian Ansue dan Kiongji ada hubungannya dengan bocah ras manusia itu, selama kita membunuh bocah itu sesegera mungkin, itu bisa dianggap sebagai balas dendam kepada mereka. Selain itu, kita perlu meningkatkan kekuatan penyisiran kita. Selama kita mencabut beberapa sekte kuat di wilayah barat laut secepat mungkin, kita dapat dengan cepat menduduki seluruh wilayah barat laut. Saya yakin ketika saatnya tiba, bahkan jika para iblis besar itu mengetahui kematian Ansue, mereka tidak akan terlalu menyalahkan kita. Lil, Bro Desire lebih perhatian. Pantas saja Iblis Kyubi sangat menghargaimu. Sepertinya aku harus belajar darimu di masa depan. Kors Flemvian tidak memperhatikan ucapan terima kasih dari para Iblis di bawah. Sebaliknya, dia menoleh ke Desire Vian di samping dan memberitahunya metode yang baru saja dia pikirkan. Pada akhirnya, dia memuji yang terakhir, entah dia tulus atau tidak. Mendengar ini, Desire tersenyum tipis dan berkata, Saudara mayat api terlalu rendah hati. Kekuatan dan kemampuan kultivasimu selalu diapresiasi oleh Iblis Kyubi. Aku juga sangat mengagumimu. Aku masih harus belajar lebih banyak darimu. Metode yang baru saja dikatakan Brother Course Flame juga sesuai dengan apa yang kupikirkan sebelumnya. Dengan kekuatan kultivasi bocah ras manusia itu, sangat mustahil baginya untuk membunuh Ansue dan yang lainnya. Pasti ada sosok kuat yang diam-diam membantunya. Selama kita mengincar bocah itu, kita pasti bisa menemukan pembunuh sebenarnya. Pada saat itu, kita akan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam pada Ansue dan yang lainnya. Untuk meningkatkan kekuatan sapuannya, saya rasa agak sulit hanya dengan kekuatan tim kita. Jika kita menggunakan kekuatan itu, itu bisa dengan mudah dilakukan. Bagaimana menurut Anda Brother Kors Flame? Desire Vian menyanjung Kors Flame Vian dan kemudian mengatakan idenya. Itu pada dasarnya adalah ide yang sama dengan Kors Flame Vian. Namun, dia merasa dengan kekuatan Sekte Iblis saat ini, masih agak sulit untuk menduduki wilayah barat laut dengan cepat. Oleh karena itu, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Kors Flamvien apakah mereka dapat menggunakan kekuatan tersembunyi itu karena kekuatan itu ada di tangan Kors Flamvien. Terserah pihak terakhir untuk memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak. Ekspresi Kors Flamvien berubah ketika dia mendengar kata-kata Desirevian. Dia sedikit mengerutkan kening dan merenung. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatan timnya saat ini, tidak realistis jika ingin menduduki wilayah barat laut dalam satu gerakan. Namun, masih terlalu dini untuk menggunakan kekuatan itu karena sekte iblis di wilayah lain belum menggunakannya. Apalagi dia masih ingat nasihat iblis Kyubi. Mereka harus menunggu sampai kekuatan sekteras manusia melemah sampai batas tertentu sebelum menggunakan kekuatan itu untuk mencapai efek terbaik. Jika mereka menggunakannya sekarang, Kors Flamvien benar-benar ragu-ragu dan tidak dapat membuat keputusan akhir karena dia khawatir mereka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Vian melihat keraguan Kors Flamvien dan berkata lagi, "Saudara Kors Flam, apakah kamu khawatir bahwa menggunakan kekuatan itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan?" Saya merasa tidak perlu khawatir sama sekali. Selama kita memahami metode pertempuran, kita dapat dengan mudah menangani sekte ras manusia itu. Kors Flemvian mengungkapkan ekspresi bertanya-tanya setelah mendengar kata-kata Desi Revian. Dengan demikian, Kors Flemvian menjelaskan idenya secara rinci dan Kors Flemvian mengangguk berulang kali seolah dia setuju. Adapun hasil akhir diskusi mereka, mereka yakin akan segera mengetahuinya. Apakah mereka menggunakan kekuatan misterius itu atau tidak, mereka pasti tidak akan melupakan masalah berurusan dengan Luo Ping. 425. Luoping memurnikan bayi iblis darah hitam di gerbang suantian selama lebih dari satu jam sebelum dia akhirnya menyerap semua kekuatan di bayi iblis. Semua kekuatan ini diserap oleh jiwa baru lahir Luoping. Budidayanya juga melonjak, kultivasinya langsung naik hingga batas tahap akhir jiwa baru lahir, tetapi dia tidak menerobos ke tahap jiwa purba. Meskipun dia merasa bahwa kultivasinya telah mencapai tahap menerobos ke tahap jiwa primordial, dia tidak dapat mengambil langkah itu bagaimanapun caranya. Hal ini membuat Luoping bingung pada awalnya. Belakangan, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu karena metode kultivasi yang dia kembangkan. Karena dia mengolah teknik pembalasan tiga elemen dalam satu dao, dia perlu meningkatkan budidaya tiga pusar pada saat yang bersamaan. Meningkatkan satu navel saja tidak cukup untuk maju. Jika dia ingin maju, dia harus mengembangkan kekuatan pusar bawah dan pusar atas hingga batas tahap akhir jiwa yang baru lahir. Terutama pusar bagian atas, jika ingin menerobos ke tahap jiwa primordial, transformasi embrioro adalah kuncinya. Awalnya, Luo Ping berpikir bahwa setelah menyempurnakan bayi iblis, dia dapat menerobos ke tahap jiwa primordial dalam satu gerakan. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini sekarang. Hal ini membuat Luo Ping tidak bisa berkata-kata. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya mengembangkan metode kultivasi seperti itu? Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya semakin banyak. Jika seorang penggarap tahap jiwa baru lahir biasa menyempurnakan bayi iblis tahap dongsu, hanya dalam hitungan menit saja bagi mereka untuk maju ke tahap jiwa purba. Namun baginya, itu menjadi sangat sulit. Kultivasi Luoping saat ini hanya dipromosikan ke tahap akhir Nas Chen Sol, dan itu masih tahap akhir Nas Chen Sol yang setengah matang. Hanya budidaya pusar tengah yang memenuhi persyaratan. Meski begitu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia mampu menghadapi penggarap tahap jiwa baru lahir tengah tanpa rasa takut. Dia juga memiliki kekuatan untuk melawan beberapa penggarap tahap jiwa baru lahir yang lebih lemah. Jika dia menggunakan gerbang surga yang mendalam, kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, bahkan jika dia menghadapi ahli alam kehidupan surgawi tahap awal, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Setelah meninggalkan gerbang surga misterius, Luoping meninggalkan puncak ke-10 sekali lagi. Tugas utamanya sekarang adalah memusnahkan sekte iblis. Karena itu, dia tidak mau membuang waktu. Setelah budidayanya meningkat, dia bisa menggunakan sekte iblis untuk menguji dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Meskipun dia tidak melihat Huang San, Luoping tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, budidaya dan kekuatan pihak lain selalu misterius dan tak terduga. Apalagi ia sering menghilang tanpa jejak, sehingga ia sama sekali tidak mempedulikan keberadaan pihak lain. Setelah meninggalkan puncak ke-10, Luo Ping tiba-tiba menemukan bahwa formasi penjaga gunung seluruh Sekte Kongming telah diaktifkan. Selain itu, ada suara pertempuran yang menggemparkan yang datang dari luar. Luo Ping segera memahami bahwa Sekte Iblis menyerang Sekte Kongming lagi. Dia tidak tahu sudah berapa kali hal ini terjadi, namun kali ini tampaknya lebih serius karena seluruh formasi penjaga gunung berguncang akibat serangan itu. Menggunakan gerakan tubuhnya, Luo Ping terbang langsung ke gerbang gunung Sekte Kongming. Dia melihat bahwa di luar formasi penjaga gunung, banyak anggota sekte iblis telah berkumpul. Mereka bertarung sengit dengan murid Sekte Kongming dan murid sekte lainnya. Kali ini, jumlah ahli yang dikirim oleh sekte iblis cukup besar. Hal ini membuat sangat sulit bagi murid sekte lain untuk menghadapinya. Selain itu, Luo Ping melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Lusinan binatang iblis yang besar dan kuat memblokir semua ahli dari berbagai sekte, bahkan Lei Guang dan dua orang lainnya yang bersembunyi di luar sekte Kong Ming telah berubah menjadi bentuk aslinya dan bertarung sengit dengan binatang iblis. Dapat dikatakan bahwa para ahli tingkat tinggi dari ras manusia dan klan iblis pada dasarnya ditembaki oleh lusinan binatang iblis ini. Beberapa ahli yang tersisa masih harus berurusan dengan setan dari sekte setan. Meski begitu, dari segi jumlah ahli tingkat tinggi, sekte iblis masih memiliki keunggulan. Jika bukan karena tindakan, biasa-biasa saja, Huang San di sini untuk menjebak beberapa ahli sekte iblis, situasinya akan menjadi lebih buruk. Meskipun Huang San mengambil tindakan, dia tidak membunuh sekte iblis. Dia hanya menekannya. Semua orang berpikir bahwa dia meremehkan membunuh lawan-lawan ini dengan budi daya rendah. Luo Ping sudah bisa menilai bahwa kekuatan binatang iblis ini pasti telah mencapai tahap transformasi iblis ke atas. Bahkan ada beberapa yang memiliki kekuatan tahap kehidupan surgawi. Beberapa binatang iblis tahap kehidupan surgawi bertarung melawan Lei Guang dan dua iblis lainnya. Hanya Lei Guang dan dua orang lainnya yang mampu melawan serangan binatang iblis ini. Duan Jinchen memimpin sekelompok tetua sekte Kongming dan masing-masing menghadapi binatang iblis. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, sulit untuk membunuh binatang iblis dengan tubuh fisik yang kuat dan aura iblis yang mengerikan. Hal yang sama terjadi pada para ahli dari sekte lain dan klan iblis. Mereka merasa sangat sulit menghadapi binatang iblis itu. Bagaimanapun, binatang iblis sebenarnya adalah binatang iblis. Kekuatan tubuh mereka tidak lebih lemah dari kekuatan binatang iblis. Ditambah dengan kekuatan korosif dari aura iblis, binatang iblis ini lebih sulit untuk dihadapi daripada para ahli sekte iblis. Para murid dari berbagai sekte tidak menyangka sekte iblis akan mengerahkan begitu banyak binatang iblis. Firasat buruk muncul di hati setiap orang, hanya lusinan binatang iblis ini yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika Sekte Iblis memiliki lebih banyak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, semua orang tahu bahwa Sekte Iblis pasti memiliki lebih dari jumlah binatang Iblis ini. Jika mereka dapat memobilisasi puluhan binatang Iblis hanya untuk menghadapi Sekte Kelas 3, maka jumlah binatang Iblis di seluruh wilayah Barat Laut, dan bahkan Sekte Iblis lainnya di wilayah lain, pasti tidak dapat diperkirakan. Anggota dari dua Sekte yang baru saja bersemangat karena kematian Iblis Darah Hitam dan Iblis Kiong Jikini kembali khawatir mereka tidak tahu bagaimana menghadapi serangan binatang iblis dalam jumlah besar. Setelah kejutan singkat, Luo Ping segera terbang keluar dari formasi penjaga gunung dan terbang ke sisi sesepuh sekte. Dengan gerakan telapak tangannya, dia melepaskan sepuluh sinar jari dan menyerang iblis-iblis di seberang sesepuh itu. Tetua dari sekte terdekat berada pada tahap awal alam roh primordial. Kekuatannya sebanding dengan Vian Demon di seberangnya. Setelah sekian lama berjuang, masih belum ada pemenang yang jelas. Serangan mendadak Luoping mengejutkan kedua belah pihak. Namun, setelah tetua itu melihat wajah Luo Ping, wajahnya menjadi rileks. Sekte terdekat sudah sangat akrab dengan kekuatan Luo Ping yang kuat, apalagi baru-baru ini, Luo Ping sebenarnya telah membunuh banyak sekte di Demon Transformation Demons. Hal ini membuat sekte-sekte ini semakin mengaguminya. Tetua sekte terdekat memiliki kekuatan rata-rata. Dia mengaku tidak bisa dibandingkan dengan Luo Ping. Ketika dia melihat Luo Ping berurusan dengan iblis-iblis di seberangnya, dia benar-benar percaya bahwa iblis-iblis di seberangnya akan hancur. Benar saja, hanya dengan satu gerakan, iblis-iblis di seberangnya dikelilingi oleh formasi teknik bela diri Luo Ping sebelum ia bisa bereaksi. Kemudian, segala macam serangan menghancurkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi bubuk. Setelah Luo Ping berurusan dengan iblis-iblis, dia tidak berhenti dan terbang ke arah lain. Tetua sekte itu tertegun sejenak sebelum dia berbalik dan mulai menghancurkan sekte iblis lemah di sekitarnya. Sosok Luo Ping terus-menerus berpindah-pindah melalui medan perang. Setiap kali dia berhenti, dia akan membunuh iblis-iblis Meskipun iblis-iblis yang dia bunuh semuanya berada pada tahap awal alam transformasi iblis, itu sudah cukup untuk menarik perhatian sekte iblis. Dalam waktu singkat, beberapa pusat kekuatan sekte iblis menyadari situasi Luoping. Mereka semua memandangnya, mata mereka bersinar. Selain pembangkit tenaga listrik alam panjang umur yang ditembaki oleh Huang San, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik alam panjang umur dari sekte iblis yang ditembaki oleh tetua agung dari sekte Stroll Planting dan beberapa sekte lainnya. Saat melihat Luo Ping, semua pembangkit tenaga iblis tua menjadi bersemangat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan lawan mereka dan bergegas menuju Luo Ping. Penerjemah, editor WQL, Elim saat melihat Luo Ping, semua pusat kekuatan iblis tua menjadi bersemangat saat mereka mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari lawan mereka dan bergegas menuju Luo Ping. Para tetua tertinggi dari berbagai sekte merasa bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Ketika mereka menyadari bahwa ahli ras iblis sedang menatap Luo Ping, mereka mulai menebak apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa kelompok besar sekte iblis ini ingin berurusan dengan Luoping, para tetua agung sekte ini secara alami tidak akan membiarkan mereka melepaskan diri begitu saja. Serangan mereka menjadi semakin ganas. Luoping juga menyadari tatapan mematikan di sekelilingnya, tapi dia tidak berhenti bergerak. Dia terus bergerak dan membunuh. Segera, jumlah iblis-iblis yang mati di tangannya telah mencapai lebih dari 20. Pada dasarnya, semua iblis-iblis di tahap awal keadaan perubahan iblis telah dibunuh oleh Luoping. Pada saat ini, dia mengarahkan pandangannya pada iblis-iblis di tahap tengah keadaan perubahan iblis. Ketika berhadapan dengan iblis-iblis di tahap awal keadaan perubahan iblis, Luo Ping pada dasarnya menggunakan formasi bela diri ilusi ekstrim untuk membunuh mereka. Namun, tidak mudah untuk menghadapi iblis-iblis di tahap tengah keadaan perubahan iblis. Untuk pembangkit tenaga listrik di dunia ini, perbedaan kekuatan antara setiap level kecil sangatlah besar. Kecuali seseorang memiliki keunggulan absolut, sangat sulit untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi, apalagi melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi seperti Luoping. Dengan sapuan pandangannya, Luoping datang ke sisi tetua sekte. Demikian pula, dia menggunakan formasi bela diri ilusi ekstrim untuk menyerang iblis-iblis di depannya. Setelah memaksa iblis-iblis mundur, Luoping membisikkan beberapa kata kepada tetua di sampingnya dan melihat tetua itu terbang menjauh. Iblis-iblis yang dipaksa mundur oleh Luoping kebetulan berada di tahap tengah keadaan perubahan iblis. Apalagi kekuatannya cukup bagus. Meskipun dia tidak terluka para oleh formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping, dia tertangkap basah dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Formasi bela diri ilusi ekstrim memiliki banyak gerakan. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Setelah iblis-iblis lolos dari bahaya, dia menatap Luoping dengan wajah penuh amarah. Namun, dia tidak langsung melakukan serangan balik. Saat ini, semua pusat kekuatan sekte iblis di wilayah barat laut sudah mengetahui tentang Luoping. Mereka secara alami mengingat penampilannya di dalam hati mereka. Meskipun pembangkit tenaga listrik negara perubahan iblis tingkat menengah dari sekte iblis ini sangat marah, dia juga mengetahui metode luoping. Karena itu, dia tidak berani mengambil tindakan gegabah ini karena dia tidak yakin apakah bocah ras manusia yang berhasil melewati tahap awal keadaan perubahan iblis ini bisa mengancamnya. Dari serangan yang baru saja terjadi, iblis-iblis perubahan negara tingkat menengah ini pastinya tidak berani meremehkan kekuatan luoping. Namun, untuk mengatakan bahwa dia takut padanya, bukan itu masalahnya. Ini benar-benar seperti memakai sepatu besi dalam pencarian tanpa hasil. Kedua pemimpin baru saja mengeluarkan hadiah. Siapapun yang bisa membunuh bocah ras manusia bernama Luoping ini akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menyerahkan dirinya ke sana. Saya, 426. Iblis tingkat menengah memikirkan hadiah yang dikeluarkan oleh iblis api mayat dan iblis hasrat sebelum operasi. Itu untuk membunuh anggota ras manusia bernama Luoping di depannya. Ketika dia memikirkan manfaat besar yang dijanjikan kedua pemimpin itu, iblis itu bersuka cita. Dia tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi padanya secepat itu. Agar lebih percaya diri dalam menjaga luoping sesegera mungkin, iblis-iblis itu berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang iblis yang dikelilingi aura iblis dengan kilatan cahaya iblis di tangannya. Pedang iblis mengeluarkan dengungan pelan segera setelah muncul. Dengan pemasukan Yuan Magis, iblis-iblis lapisan aura iblis keluar dari pedang iblis, menyebabkan aliran udara di udara menjadi ganas. Melirik Luo Ping di seberangnya, iblis-iblis tingkat menengah mengangkat pedang iblis di tangannya dan menggabungkannya dengan teknik gerakan anehnya, langsung muncul di samping Luo Ping dan memotong ke arah kepala Luo Ping. Ekspresi Luo Ping tenang saat kakinya bergerak sedikit, dan dia menggunakan Dasling Shadow Heaven ascending steps. Tubuhnya dengan cepat mengelak, dan dia kemudian mengulurkan kedua telapak tangannya. Sekali lagi, mengerahkan matriks ilusi ekstrim. Sepuluh coretan jariki muncul di samping iblis Fiendis. Seketika, mereka berubah menjadi segala macam gerakan ofensif, menenggelamkan sosoknya di dalam, namun. Kali ini, arai bela diri ilusi ekstrim tidak menghentikan iblis Viendis. Dia mengacungkan pedang iblisnya dan dengan paksa menerobos arai bela diri ilusi ekstrim. Melihat matriks ilusi ekstrim tidak mampu menahan gerakan iblis-iblis, Luo Ping tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun juga, pedang iblis di tangan lawannya adalah senjata iblis tingkat ketujuh. Meskipun matriks ilusi ekstrimnya sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, ia masih sedikit kurang dalam menghadapi senjata iblis tingkat ketujuh. Inilah sebabnya mengapa beberapa ahli dengan pelatihan tingkat tinggi masih menggunakan senjata. Semakin tinggi level senjatanya, semakin tidak bisa dihancurkan, dan semakin besar kekuatan yang bisa dilepaskannya. Ini sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan pertempuran pengguna. Bagaimanapun juga, tidak peduli apakah itu ras manusia atau sekte iblis, kekuatan tubuh fisik tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan senjata. Beberapa gerakan kuat tidak dapat dilawan oleh tubuh fisik, tetapi sangat mudah dilakukan dengan bantuan senjata. Hanya ras abnormal seperti monster Aceh yang dapat memiliki tubuh yang dapat menahan beberapa senjata. Tentu saja, perlawanan semacam ini tidak bersifat mutlak. Ada batasannya. Sambil berpikir, Luo Ping juga mengeluarkan pedang harta karun. Itu adalah pedang harta karun dari kombinasi penghancuran. Itu juga merupakan senjata roh peringkat tujuh. Memegang pedang berharga di tangannya, Luo Ping tidak ragu-ragu menggunakan teknik pedang kongming pentametal. Hampir seribu sinar pedang langsung melonjak. Niat pedang yang kuat dan niat membunuh sepenuhnya menyelimuti ruang di sekitarnya. Dengan meningkatnya kekuatan Luo Ping, kekuatan dua belas pedang kongming yang digunakan Luo Ping menjadi lebih kuat. Kekuatan destruktif dari hampir seribu sinar pedang ini sudah cukup untuk membuat iblis tahap transformasi iblis tingkat tengah gemetar ketakutan. Baru saja membubarkan pengepungan matriks ilusi ekstrim, iblis jahat ini baru saja hendak menebas luoping dengan pedangnya ketika dia melihat sekelilingnya tiba-tiba tertutup seluruhnya oleh kumpulan sinar pedang yang padat. Niat membunuh yang menggemparkan dunia mengunci dirinya. Niat membunuh ini menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan, dan dia benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Namun, dengan kultivasinya yang kuat, iblis itu mampu mengedarkan Yuan Magis di dalam tubuhnya dan menghilangkan perasaan ini dalam sekejap. Dia kemudian melepaskan Yuan ajaibnya keluar tubuhnya dan membuat batas pelindung. Pedang iblis di tangan iblis-iblis ini bergetar dan lapisan aura pedang yang beriak dengan cepat menyebar ke segala arah seperti air mendidih. Saat pedang iblis terus bergetar, aura pedang terus dilepaskan dan bertabrakan dengan hampir seribu sinar pedang Luoping, menyebabkan konfrontasi yang menghancurkan bumi. Aliran udara di udara menjadi sangat kacau. Aura pedang dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah ruang sekitarnya. Namun, setelah melemah, aura pedang dan pancaran pedang telah sangat berkurang kekuatannya. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan destruktif terhadap Luo Ping dan iblis jahat. Keduanya berdiri agak jauh. Tak satu pun dari mereka bergerak. Salah satu dari mereka terus-menerus menggunakan pedang kongming pentametal untuk melancarkan serangan dahsyat, sementara yang lain terus-menerus menggunakan pedang iblis bergetar untuk melepaskan lapisan demi lapisan pedang ki untuk memblokir serangan cahaya pedang. Dalam waktu singkat, keduanya saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup oleh sinar pedang dan aura pedang. Keduanya tidak lagi terlihat dari luar. Pertarungan yang begitu intens menyebabkan medan perang di sekitarnya terus-menerus terpisah. Anggota dari tiga ras dengan tingkat budidaya yang lebih rendah semuanya menjauh dari medan pertempuran Luo Ping agar tidak terpengaruh. Menggunakan teknik sekuat itu akan menghabiskan banyak energi, apalagi jika harus terus-menerus menggunakannya. Bahkan Luo Ping pun tidak ingin menemui jalan buntu. Suara keras terdengar dari ruang tertutup. Dua sosok terbang pada saat yang sama, keduanya terbang mundur puluhan meter sebelum berhenti. Aura iblis di tubuh iblis-iblis telah menjadi sangat kacau, bahkan auranya menjadi sangat tidak stabil. Tangan yang memegang pedang iblis itu juga sedikit gemetar. Wajah iblis-iblis itu sangat suram. Dia menatap Luoping di depannya, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Segera setelah itu, itu berubah menjadi niat membunuh yang intens. Dia tidak menyangka teknik pedang Luoping akan begitu cemerlang. Meskipun dia telah memblokir semua serangan, dia merasa tidak enak dalam prosesnya. Ini karena pedang Kongming Penta milik Luoping memiliki niat pedang yang kuat. Niat membunuh begitu kuat hingga hampir terlihat. Itu sebenarnya mampu menembus pertahanan aura pedangnya dan mempengaruhi tubuh iblisnya. Meskipun dia telah menetapkan batas perlindungan sebelumnya, niat membunuh secara bertahap masih meresap ke dalam tubuh iblisnya. Dia perlu mengedarkan yuan iblisnya untuk mengeluarkannya. Kekuatan sinar pedang bahkan lebih mencengangkan. Dia merasa seolah-olah lengannya akan meledak saat dia bertahan melawan mereka. Pukulan mundur dari pancaran pedang telah menyebabkan seluruh lengannya terasa mati rasa dan sakit. Ditambah fakta bahwa dia baru saja menggunakan sejumlah besar Yuan Iblis, kekuatan iblis-iblis telah berkurang 30% penuh. Ini adalah hasil dari pertukaran pukulan hanya dalam waktu singkat. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. Di sisi lain, meskipun Luoping juga sedikit lemah, dia masih jauh lebih kuat dari iblis-iblis. Bagaimanapun, dialah yang menyerang. Apalagi tubuh fisiknya kuat, bahkan serangan balik dari serangan itu tidak banyak berpengaruh padanya. Adapun konsumsi Yuan sebenarnya tidak banyak berdampak pada kekuatannya secara keseluruhan. Selain itu, dia dapat secara diam-diam terhubung ke gerbang surga yang mendalam dan mengisi kembali ke spiritual langit dan bumi dari gerbang surga yang mendalam ke pusar. Meskipun masih perlu diubah melalui gerbang surga yang mendalam, itu bisa dianggap tidak ada habisnya. Keuntungan seperti ini sangat penting dalam pertarungan yang berlarut-larut. Lagi pula, jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, orang dengan Yuan sejati terpadat akan mampu bertahan sampai akhir dan menghabiskan yang lain sampai mati. Luoping dan iblis-iblis saling memandang sejenak. Kemudian, sosok mereka bersinar dan mereka mulai bertarung lagi. Untuk melatih dan menguji kekuatannya setelah budidayanya meningkat, Luoping tidak menunjukkan gerakan yang lebih kuat. Sedangkan untuk iblis-iblis, dia juga sepertinya menahan diri karena alasan yang tidak diketahui. Dengan begitu, pertarungan keduanya bisa dikatakan berimbang. Untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Pertarungan mereka disaksikan oleh banyak orang. Ketika Duan Jinchen dan yang lainnya melihat Luoping telah maju lagi, mereka tidak tahu bagaimana harus merasa bahagia. Kecepatan kemajuan Luoping terlalu cepat. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Sebelumnya, ketika Luoping terus-menerus membunuh iblis-iblis tahap awal, meskipun Duan Jinchen dan para tetua lainnya terkejut, mereka masih bisa menerimanya. Sekarang, Luoping sebenarnya berimbang dengan iblis-iblis tingkat menengah. Hal ini menyebabkan banyak orang memiliki pemikiran di dalam hati mereka. Di antara mereka, banyak orang yang melihat sosok lelaki tua di medan perang. Orang ini adalah penatua Jing dari Sekte Kongming. Penatua Jing memperhatikan tatapan semua orang dan tentu saja tahu apa yang mereka pikirkan. Sekarang, Luo Ping sudah bisa bertarung dengan ahli transformasi iblis tingkat menengah dari Sekte Iblis, dan sepertinya dia tidak dirugikan. Lalu, dalam pertarungan hidup dan mati dengan penatua Jing, ketika saatnya tiba, bukankah dia tidak akan takut pada penatua Jing? Penatua Jing sekarang hanya berada di alam roh primordial tahap pertengahan, hanya beberapa dekade sebelum pertarungan hidup dan matinya dengan Luo Ping. Tidak diketahui berapa lama perang dengan sekte iblis akan berlangsung. Terlepas dari apakah pertarungan dengan sekte iblis akan berakhir sebelum pertarungan hidup dan mati, atau apakah pertarungan hidup dan mati akan tertunda karena perang dengan sekte iblis, kekuatan kultivasi Luo Ping akan tetap meningkat. Bagaimanapun, dia telah tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan jika penatua Jing adalah tetua sekte tersebut, apakah itu pengalaman bertarung atau harta karun, dia lebih kuat dari iblis-iblis yang dihadapi Luo Ping sekarang. Namun, apa yang akan terjadi setelah beberapa dekade, atau bahkan lebih lama lagi? Ketika semua orang melihat kekuatan bertarung Luo Ping saat ini, mereka mengaitkannya dengan pertarungan hidup dan mati antara dia dan Penatua Jing. Itulah sebabnya mereka melihat yang terakhir, dan Penatua Jing juga langsung mengerti. Selama periode waktu ini, penampilan Luo Ping telah membuat keinginan Penatua Jing untuk membunuh Luo Ping menjadi semakin kuat. Dia tidak akan pernah membiarkan orang jenius seperti itu tumbuh. Meskipun budidaya Luoping telah maju pesat dan sekarang telah mencapai tahap akhir dari alam nas Chen dan sudah mampu bersaing dengan ahli alam perubahan iblis tahap pertengahan, Penatua Jing tidak khawatir sama sekali. Saat dia melihat ke arah Luoping, selain niat membunuh, yang ada hanyalah niat membunuh. Niat membunuh ini sulit untuk dilampiaskan untuk sementara waktu, menyebabkan serangan Penatua Jing menjadi sangat ganas dan mendominasi, mengalahkan ahli Sekte Iblis di seberangnya hingga dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Pedang Ki membubung ke langit, sinar pedang mendatangkan malapetaka. Sosok Luoping dan iblis-iblis bergerak bola bali di langit. Keduanya bertarung semakin sengit, dan akhirnya pertarungan terakhir dimulai. Luoping mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, mencengkeram pedangnya erat-erat, dan dengan ekspresi dingin, dia menunjukkan gerakan membunuh terakhirnya, teknik pedang enam sendi kongming. Ribuan sinar pedang yang mengandung niat pedang yang kuat, di bawah dukungan lapisan niat membunuh, berubah menjadi badai pembunuh, dan menyambut iblis alam perubahan iblis tahap tengah di seberangnya. Ruangnya berputar, dan udaranya melonjak. Ruang di sekitarnya benar-benar kacau dan runtuh karena serangan Luoping. Murid-murid di sekitarnya yang memiliki pemahaman tentang 12 Pedang Kongming dari Sekte Kongming semuanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi dan memandang Luoping seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan 12 Pedang Kongming telah melampaui pemahaman banyak tetua senior dari Sekte Kongming. Selain pemimpin sekte dan Duo Kongming, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Luoping. 427. Cahaya iblis terbang dan langsung berubah menjadi senjata di udara. Senjata iblis pertahanan berbentuk perisai tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki, menghalangi dengan kuat di depan iblis Viendis. Pada saat yang sama, cahaya iblis menyala di tubuh iblis Viendis. Armor iblis berwarna merah muncul, melepaskan sinar cahaya merah yang melindungi seluruh tubuh iblisnya. Tindakan defensif ini selesai dalam sekejap. Setelah melakukan ini, pedang iblis di tangan iblis jahat terbang keluar. Ia terbang di atas kepalanya dan tiba-tiba tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki. Di bawah kendali iblis jahat, pedang iblis itu tiba-tiba menebas ke bawah. Sinar pedang setebal beberapa ratus kaki menembus langit, seolah ingin menembus kehampaan itu langsung menebas ke posisi di mana Luo Ping berdiri. Iblis Viendis sebenarnya mengira pertahanannya kuat. Setelah mengeluarkan perisai dan baju besi iblisnya, dia sepenuhnya mengabaikan ribuan sinar pedang Luo Ping. Sebaliknya, dia tanpa ragu menebas pedangnya untuk membunuh Luo Ping. Meskipun iblis jahat dikejutkan oleh kekuatan serangan Luo Ping, dia juga sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri. Ini karena baju besi iblis di tubuhnya juga merupakan senjata iblis tingkat ketujuh. Ini juga merupakan harta karun yang dia sembunyikan. Jika bukan karena dia ingin membunuh Luoping dan mendapatkan keuntungan lebih besar, dia tetap tidak mau mengungkapkannya. Bagaimanapun, itu akan dengan mudah menarik perhatian sesama anggota klannya. Meskipun perisai itu hanyalah senjata iblis tingkat 6, perisai itu telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Dengan dua lapis pertahanan, dia tidak percaya sinar pedang Luoping dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Menurut pendapat iblis jahat, bahkan jika dia terluka, selama dia bisa mengakhiri hidup Luoping dengan satu serangan, itu akan sia-sia. Memikirkan manfaat yang dijanjikan kedua pemimpin itu kepadanya, iblis jahat tidak bisa menahan perasaan bahagia. Sayangnya, dia telah meremehkan kekuatan pedang Kongming heksat milik Luoping, dan bahkan lebih meremehkan kekuatan dan pertahanan tubuh Luoping. Ini menentukan nasib akhir dari iblis jahat ini. Meskipun cahaya pedang dari pedang iblisnya tebalnya lebih dari 10 meter dan mengandung kekuatan membunuh yang sangat kuat, Luo Ping tidak berpikir bahwa itu adalah ancaman besar. Luo Ping merasakan dampak sinar pedang ini, yang menyebabkan semua aliran udara di sekitarnya melonjak ke arahnya. Dengan tatapan tegas, dia mengaktifkan seni ilahi sandal Luo dan sutra hati neter cerah secara bersamaan. Lapisan pelindung yang tidak bisa dihancurkan langsung muncul di sekujur tubuhnya, melindunginya dengan kuat. Dengan gerakan kakinya, dia langsung terbang, tanpa diduga tidak mundur tetapi maju untuk menemui cahaya pedang secara langsung. Tindakan seperti itu menyebabkan iblis jahat dan orang-orang di sekitarnya dari berbagai sekte mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Hanya sejumlah kecil orang yang benar-benar memahami Luoping yang mengetahui betapa kuatnya tubuh fisik Luoping. Kera kekerasan yang tak terkalahkan. Luoping berteriak keras dan langsung meninju. Di belakang tubuhnya, hantu kera keras yang tampak ganas muncul pada saat yang sama ketika dia berbicara. Saat suaranya jatuh hantu kera kekerasan menirukan tindakannya dan meninju pada saat yang bersamaan. Bayangan tinju besar terbang keluar, dengan kekuatan pukulan yang bisa menembus kubah surga, langsung menembus aliran udara di depannya dan menyerang ke arah cahaya pedang. Meskipun formasi bela diri ilusi ekstrim sangat kuat, ia memiliki banyak gerakan, cocok untuk serangan pengepungan dan pembunuhan skala besar. Menghadapi jurus kuat yang murni menyerang, Luoping tetap dengan bijak memilih menggunakan jurus yang juga murni menyerang. Luo Ping sekarang bisa menggunakan kera kekerasan tak terkalahkan sesuka hatinya, tanpa perlu melalui proses akumulasi. Sambil berpikir, hantu kera kekerasan segera muncul, meningkatkan kekuatan teknik tinju. Hampir di saat yang bersamaan, serangan kedua kubu bertemu dengan pertahanan lawan. Namun, yang satu bertahan secara pasif, sementara yang lain menyerang sebagai bentuk pertahanan. Hampir seribu cahaya pedang yang berisi kekuatan pedang yang kuat langsung menenggelamkan perisai iblis-iblis jahat. Meskipun perisai tersebut melepaskan lapisan cahaya ketika diserang dalam upaya untuk memblokir, itu tidak berhasil. Layar cahaya hanya menghalangi sebagian kecil dari cahaya pedang. Sebagian besar cahaya pedang yang tersisa melewati penghalang perisai, melewati kedua sisi, dan melonjak menuju tubuh iblis jahat. Sebagian kecil dari cahaya pedang menemui jalan buntu dengan perisai iblis sesaat sebelum hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hancurnya perisai, sebagian kecil dari cahaya pedang ini juga kehilangan kekuatannya dan menghilang. Cahaya pedang yang melewati perisai melonjak menuju tubuh iblis-iblis jahat di bawah tatapannya yang tidak percaya. Meskipun iblis jahat memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, dia buru-buru mengambil langkah maju untuk bertahan, memadatkan bola cahaya iblis di telapak tangannya, dan terus mendorongnya ke depan. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan cahaya iblis yang dia keluarkan dan mencapai tubuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, iblis jahat tidak lagi punya waktu untuk memadatkan cahaya iblis untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya dan menggunakan perlindungan armor iblisnya untuk menahan cahaya pedang dengan paksa. Dentang, 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 dentang! Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di armor iblis, iblis, iblis menghasilkan serangkaian suara dentang saat semuanya diblokir. Dalam waktu singkat, setengah dari lampu pedang telah diblokir. Namun, di bawah serangan lampu pedang ini, pertahanan armor iblis, iblis, iblis menjadi semakin lemah. Armor iblis tingkat 7 yang awalnya tidak bisa dihancurkan sebenarnya memiliki retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan lampu pedang ini. Perubahan semacam ini membuat iblis Viendis mulai panik. Jika armor iblisnya rusak, maka dia benar-benar berada dalam bahaya. Ini karena saat keduanya menyerang, mereka sudah saling mengunci. Biarpun dia ingin menghindar sekarang, tidak ada peluang sama sekali. Ini juga salah satu alasan mengapa dia begitu bertekad untuk menebas pedangnya lebih awal. Karena Luoping telah dikunci oleh indera iblisnya, bahkan serangannya pun terkunci pada aura Luoping. Bahkan jika Luoping ingin menghindar, tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Merasakan retakan pada armor iblisnya bertambah dalam jumlah dan ukuran, dan tak lama kemudian ia tidak dapat bertahan lagi. Ekspresi iblis jahat menjadi sangat kesal. Dia tidak bisa tidak berdoa agar Luoping terbunuh oleh cahaya pedangnya. Namun, ketika dia melihat ke depannya, dia menemukan bahwa situasinya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Cahaya pedangnya tidak hanya tidak melukai Luoping, tetapi juga dilemahkan oleh bayangan tinju Luoping yang sangat besar. Kekuatannya hampir habis. Meskipun pedang iblis-iblis-iblis juga merupakan senjata iblis tingkat 7 dan dapat menyimpan sejumlah Yuan Magis, terus meningkatkan kekuatan cahaya pedang pada saat ini, Yuan Magis dalam pedang iblis tidaklah cukup jika dibandingkan dengan milik Luo Ping. Luo Ping juga terus mengalirkan Yuan dalam untuk memperkuat kekuatan serangan bayangan tinju. Yuan dalam di tubuhnya secara alami jauh melebihi pedang iblis. Ditambah dengan kekuatan kera kekerasan tak terkalahkannya, dia sekarang dengan kuat menekan cahaya pedang lawannya. Bayangan tinju yang sangat besar dengan cepat melemahkan kekuatan cahaya pedang kemungkinan besar cahaya pedang itu akan segera padam sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, pedang iblis-iblis-iblis juga tidak akan bisa lepas dari nasib dirusak. Iblis jahat tidak mengira serangan kekuatan penuh Luoping akan sekuat itu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kepahitan, dan dia agak menyesali kesombongan dan kecerobohannya sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah membunuh Luoping dengan tingkat kultivasinya yang jauh lebih tinggi. Dia tidak mengira Luoping akan begitu sulit untuk dihadapi. Senjata iblis tingkat tujuh juga merupakan harta yang sangat berharga baginya. Sekarang, armor pelindung iblisnya akan segera dihancurkan. Dia tidak ingin pedang iblisnya mengalami nasib yang sama. Namun, meskipun iblis jahat sangat cemas, dia tidak punya solusi apapun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang dari pedang iblisnya perlahan-lahan terkikis oleh bayangan tinju luoping. Saat iblis jahat sedang terganggu oleh hal-hal lain, dia mendengar beberapa suara retakan. Armor pelindung iblis di tubuhnya akhirnya benar-benar kehilangan kekuatan pertahanannya di bawah serangan cahaya pedang Luo Ping dan hancur dengan ledakan keras. Armor iblis jatuh dari tubuh iblis Viendis. Pada saat ini, cahaya pedang langsung menyerang tubuh iblisnya. Meskipun dia telah mengedarkan yuan sihirnya dan melawan dengan sekuat tenaga, itu tidak ada gunanya. Luka yang jelas, lebar, dan dalam langsung menutupi permukaan tubuh iblis Viendis. Batas pelindungnya juga langsung hancur. Puff! Setelah kehilangan semua pertahanannya, Iblis Viandis tidak bisa lagi menahan serangan cahaya pedang. Seluruh tubuh iblisnya benar-benar terkena jangkauan serangan, menahan rentetan serangan yang sangat padat. Terluka parah, iblis Viandis tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar darah iblis. Seluruh tubuhnya telah melemah hingga ekstrim. Bahkan jika dia mengedarkan yuan sihirnya dengan marah, itu tidak ada gunanya. Tubuh iblisnya tidak dapat diperbaiki lagi. Akhirnya, setelah bertahan beberapa saat, seluruh tubuh iblisnya meledak. Darah iblis berputar ke segala arah saat bayi iblis hitam berubah menjadi pelangi dan melesat secepat kilat. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, iblis Viandis hanya tersisa dengan tubuh bayi iblisnya. Kecepatan tubuh bayi iblis itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia telah terbang puluhan meter jauhnya dalam upaya menyelamatkan nyawanya. Melihat dia semakin menjauh dari posisi luoping, iblis jahat akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia telah kehilangan tubuh iblisnya, selama bayi iblis itu baik-baik saja, dia masih bisa terus berlatih. Namun, situasinya saat ini sangat berbahaya di medan perang ini. Dia harus segera kabur dari tempat ini. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan ahli ras manusia lainnya, hanya kematian yang akan menunggunya. Iblis jahat baru saja akan meningkatkan kecepatannya dan meninggalkan tempat ini ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Ruang menjadi sangat tidak stabil, membuatnya sulit untuk terus terbang. Saat dia merasa heran, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat pedang iblisnya akhirnya hancur oleh pukulan Luoping. Senjata iblis kelas 7 kehilangan kekuatannya. Penghancuran pedang iblis sekali lagi memperburuk luka iblis jahat, menyebabkan tubuh bayi iblisnya menjadi tidak stabil. Itu berada di ambang kehancuran setiap saat. Di saat putus asa, iblis jahat tidak peduli. Menyelamatkan nyawanya sendiri adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, dia mengerahkan sedikit kekuatan yang tersisa dan tiba-tiba menyerang, meraih beberapa sekte iblis lemah di depannya. Meski penerbangannya terhambat, serangannya yang kuat masih mampu menerobos penghalang spasial secara paksa. Dia meraih beberapa sekte iblis lemah di depannya, dan dengan cepat mengedarkan seni iblisnya, mulai menyerap kekuatan sekte iblis tersebut. Tingkat budidaya sekte iblis itu relatif rendah, jadi bagaimana mereka bisa melawan iblis-iblis tingkat menengah ini? Dalam waktu singkat, kekuatan mereka terhisap hingga kering, dan mereka hanya tinggal beberapa tulang yang layu. Saat iblis jahat hendak terus menangkap beberapa anggota sekte iblis, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Pada saat ini, Luo Ping telah tiba di samping iblis jahat. Hantu kera yang kejam di belakangnya masih belum menghilang. Tekanan yang mengerikan datang dari sini. Luo Ping mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih iblis jahat di depannya. Iblis-iblis yang panik ingin menghindar, tetapi ruang di sekitarnya telah disegel oleh persepsi spiritual Luo Ping. Selain distorsi spasial di depannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, telapak tangan Luo Ping meraih bayi iblis-iblis jahat. Kemudian, esensi intisarinya melonjak dan sepenuhnya menyelimuti bayi iblis itu, memenjarakan kekuatan iblis jahat. 428. Pada saat ini, semua sekte dan kekuatan di alam budidaya terkejut ketika mereka melihat pemandangan mengejutkan di Demon Slaughter Roll. Pertarungan antara Luoping dan Vian Demon sebenarnya berlangsung sangat singkat. Meskipun keduanya telah menguji satu sama lain pada awalnya, ketika keduanya telah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, pertarungan menjadi sangat intens. Hal ini membuat banyak orang semakin bingung dengan kekuatan Luoping. Sekarang, Luoping telah berhasil membunuh Demon Cheng Vian Demon tingkat menengah. Selain itu, dia juga telah menghancurkan dua senjata iblis level 7 milik iblis-iblis. Kekuatan dan sarana semacam ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi yang mendalam menghela nafas kagum dan ragu. Senjata iblis level 7 setara dengan senjata spiritual level 7. Ia telah mengembangkan spiritualitas dan kemampuan menyerang dan bertahannya sangat kuat. Bahkan rata-rata tokoh dikdaya tahap panjang umur akan kesulitan menghancurkan senjata setingkat ini, apalagi tokoh dikdaya tahap jiwa baru lahir. Oleh karena itu, semua orang sangat bingung dan tidak percaya Luo Ping mampu melakukan ini. Segala macam tebakan muncul di benak mereka, tetapi mereka tidak berani memastikannya. Tindakan Luoping membunuh iblis-iblis juga telah dilihat oleh pusat kekuatan Sekte Iblis. Namun, mereka ditahan dengan kuat oleh lawannya masing-masing. Mereka tidak punya kesempatan untuk berurusan dengan Luoping. Tujuan utama mereka kali ini adalah mengikuti instruksi kedua pemimpin dan melenyapkan Sekte Kongming serta Luoping. Mereka tidak menyangka akan menghadapi kendala sebesar itu. Pembangkit tenaga listrik yang muncul dari Sekte Kongming telah jauh melampaui ekspektasi Sekte Iblis. Meskipun mereka telah menggunakan puluhan binatang iblis, mereka tidak memiliki banyak keuntungan. Terlebih lagi, sejak Luoping muncul, sekte iblis telah kehilangan banyak ahli iblis-iblis. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi sekte iblis. Melihat bahwa tidak ada cara untuk membebaskan tenaga kerja, beberapa ahli sekte iblis panjang umur merasa sangat cemas. Karena semua ahli sekte iblis dikendalikan oleh ras manusia dan ras iblis, ini memberi Luoping kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Itu juga karena kekuatan tempur Luo Ping yang kuat sehingga dia mampu membunuh begitu banyak iblis-iblis dalam waktu singkat. Jika itu orang lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai hal ini. Luo Ping telah membunuh iblis transformasi iblis tingkat menengah itu. Meskipun dia telah mengkonsumsi banyak esensi sejatinya, karena dia mampu berkomunikasi dengannya. Gerbang surga yang mendalam dapat mengisi kembali kembalikinya kapan saja, jadi dia tidak merasa lemah sama sekali. Setelah pulih beberapa saat, Luo Ping telah kembali ke kondisi puncaknya. Setelah pertarungan tadi, Luo Ping relatif puas dengan kekuatannya. Saat ini, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan absolutnya untuk membunuh lawannya. Dia belum menggunakan gerbang surga yang mendalam atau harta karun apapun yang menantang surga. Inilah hasil yang dia inginkan. Adapun mampu menghancurkan senjata iblis tingkat ketujuh, itu sebenarnya sebuah tipuan. Selama pertempuran, Luo Ping diam-diam mengeluarkan manik hitam misterius dan menyembunyikannya di kehampaan. Diam-diam, menyerapki iblis di dalam senjata iblis. Ketika dia mendapatkan manik hitam ini di alam fana, itu memainkan peran penting dalam pertempuran dengan Blood Demon. Itu telah menyerap semua ki iblis di dalam ilusori Demon Mirror. Belakangan, Luo Ping juga membawa manik hitam ini ke Daoist Chang San untuk identifikasi. Pihak lain hanya memberitahunya bahwa asal muasal manik hitam itu tidak biasa dan memuji keberuntungan Luo Ping yang tak tertandingi. Namun, saat itu Daoist Chang San juga memberitahunya bahwa manik hitam bukanlah harta karun yang utuh. Ada juga manik putih. Hanya ketika kedua manik tersebut digabungkan menjadi satu, barulah mereka dapat menampilkan kekuatan terkuatnya. Mungkin keberuntungan Luo Ping sungguh tak tertandingi. Dia juga menemukan manik putih di area budidaya istana ungu yang dan dengan mudah dibawa keluar oleh manik hitam. Dua manik, satu hitam, dan satu putih. Manik hitam dapat menyerap semua ki iblis, sedangkan manik putih dapat memurnikan semua ki iblis. Efeknya berbeda, tetapi keduanya ditargetkan pada ki iblis. Dalam pertarungan sebelumnya dengan iblis-iblis, Luo Ping telah meminjam kemampuan penyerapan manik hitam untuk secara bertahap menyerap ki iblis dalam alat iblis peringkat ketujuh pihak lain, menyebabkan kekuatan alat iblis tersebut menurun tajam. Tanpa dukungan ki iblis, meskipun alat iblis peringkat ketujuh masih sangat kokoh, mereka tidak lagi mampu menahan serangan Luo Ping. Hal ini menyebabkan kematian iblis-iblis. Pada akhirnya, bayi iblis dari iblis-iblis ingin melarikan diri, tetapi Luo Ping telah menggunakan kemampuan ilahi transposisi bintang untuk mendistorsi ruang dan menghalangi pelarian iblis-iblis. Ini memungkinkan dia untuk membunuh iblis-iblis dengan lancar. Saat Luo Ping sedang bersiap untuk mencari target negara, perubahan iblis tingkat menengah lainnya untuk bertempur. Dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang menyelimuti seluruh medan perang sekte Kongming. Dari tekanan ini, Luo Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa pemilik tekanan ini pastilah seorang ahli panggung. Dongsu dia telah melakukan kontak dengan lebih dari satu ahli panggung. Dongsu jadi, dia sangat akrab dengan tekanan semacam ini. Dengan tergesa-gesa mengoperasikan teknik kultivasinya untuk menahan serangan tekanan ini, Luo Ping tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tekanan tersebut. Saat ini, semua orang yang berada di tengah pertempuran merasakan datangnya tekanan ini. Satu demi satu, mereka berhenti berkelahi dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi terkejut. Hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih berdiri di udara selusin li jauhnya dari medan perang. Wajah pria itu muram, dan matanya seperti obor; seluruh tubuhnya memancarkan perasaan suram yang tak terlukiskan pada saat ini. Mata pria ini sedikit menyapu dan tertuju pada sosok Luoping. Saat matanya bersentuhan dengan Luoping, Luoping dengan jelas merasakan perasaan kematian. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Luoping bisa merasakan hal ini hanya dengan melihatnya. Luoping segera menjadi waspada, dia tahu bahwa tujuan orang ini datang ke sini kemungkinan besar adalah dia. Menilai dari budidaya pihak lain, Luoping sudah bisa yakin bahwa orang ini pastilah salah satu dari dua pemimpin sekte iblis yang tersisa di wilayah Barat Laut. Setelah penyelidikan yang begitu lama, umat manusia juga memiliki pemahaman yang baik tentang situasi sekte iblis. Tentu saja, mereka tahu situasi eselon atas sekte iblis. Dikatakan bahwa dua pemimpin sekte iblis lainnya, salah satunya sangat menentukan dalam membunuh dan mengembangkan teknik api yang kuat. Seluruh pribadinya jahat dan aneh, yang lainnya sangat cerdik dan mengembangkan kemampuan ilahi khusus yang berspesialisasi dalam menyerang lautan kesadaran musuh. Pada pandangan pertama, aku bisa tahu bahwa orang di hadapanku ini adalah yang pertama. Dia seharusnya adalah mayat api iblis dari sekte iblis. Dia ahli tingkat menengah dongsu. Aku khawatir dia datang secara pribadi untuk membalaskan dendam darah hitam, setan, dan yang lainnya. Luoping segera menganalisis identitas orang di depannya ini di dalam hatinya. Adapun tujuan pihak lain datang ke sini, dia juga tidak jauh dari kebenaran. Khawatir pihak lain akan tiba-tiba menyerangnya, Luoping segera melihat ke arah Huang San di sisi lain. Saat ini hanya Huang San yang bisa menghadapi mayat api iblis. Luoping tentu saja memandangnya untuk meminta perlindungan. Huang San merasakan tatapan Luo Ping. Dengan gerakan kakinya, dia langsung muncul di sampingnya. Dengan Huang San di sisinya, Luo Ping langsung merasa lega. Sangat mudah bagi ahli tahap Dongsu untuk berurusan dengan ahli tahap akhir Yuan Ying seperti dia. Bahkan jika dia ingin melawan, dia mungkin tidak punya waktu untuk bersiap. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki banyak harta, pada dasarnya dia tidak akan punya waktu untuk menggunakannya. Ketika Kors Flame Demon melihat Huang San berdiri di samping Luo Ping, dia segera mengalihkan pandangannya ke Huang San dengan ekspresi hati-hati. Alasan kenapa dia tidak segera menyerang sekarang adalah karena dia merasa ada keberadaan yang kuat di sini. Dia bisa merasakan aura kuat Huang San tidak lebih lemah dari auranya. Kors Flame Demon menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah ahli yang membunuh Dark Blood Demon. Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabah. "Apakah kamu yang membunuh iblis darah hitam dan iblis kiongji Mayat Api Iblis bertanya pada Luo Ping dan Huang San. Begitu kata-kata ini keluar, ras manusia dan ras iblis yang telah berkumpul menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa sekte iblis darah hitam dari iblis telah dibunuh, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Kors -kata Flame Demon, mereka memandang Luo Ping dan yang lainnya dengan curiga. Banyak orang, termasuk Duan Jin Chen, mengetahui tentang kekuatan Dahsyat Huang San. Sangat mungkin dia membunuh iblis darah hitam. Semua orang sudah mempercayai fakta ini. Dark Blood Evil Demon itu terlalu lemah, dan Kyongji Evil Demon bahkan kurang mengesankan, jadi pengawalku melepaskan mereka. Mungkinkah kamu, Course Flame Evil Demon, juga ingin dibebaskan dan menemani mereka? Dengan Huang San di sisinya, Luo Ping sama sekali tidak takut pada iblis jahat api mayat. Oleh karena itu, dia sangat arogan dan tidak menaruh perhatian pada pihak lain sama sekali. Sikap menghina seperti itu membuat iblis jahat api mayat marah. Dengan ekspresi muram, Course Flame Evil Demon menjentikan jarinya dan nyala api putih muncul dari udara tipis. Dalam sekejap mata, ia melintasi jarak selusin Li dan melesat ke arah Luoping. Itu hanya nyala api kecil, tetapi karena sasarannya adalah Luoping, Luoping dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung dalam nyala api ini. Bahkan sebelum apinya mendekat, Luoping merasakan jiwa baru lahirnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Jiwanya yang baru lahir sebenarnya mulai bergerak tak terkendali. Saat api mendekat dengan cepat, api Nas Chen Sol menjadi semakin ganas. Itu sebenarnya mulai terbakar dengan sendirinya di dalam pusar. Dalam sekejap, itu menyebar keluar pusar dan mulai membakar organ dalam Luoping. Luoping merasa ngeri. Dia buru-buru menjalankan metode kultivasinya untuk menekan kegelisahan jiwa yang baru lahir. Namun, dia tidak bisa menekannya sama sekali. Pembakaran dinas Chen nya menyebar dengan sangat cepat, dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, tubuh fisik Luoping sangat kuat. Meskipun dia sedang terbakar oleh api Nas Chen Sol miliknya, dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Selanjutnya, Luoping telah lama menyempurnakan esensi Leaf Flame di dalam tubuhnya. Itu memiliki efek menekan pada semua jenis api. Baru saja, karena hal itu terjadi begitu tiba-tiba, dia tidak siap. Sekarang, dengan sebuah pemikiran, embrio kristal api di dalam navel melepaskan ledakan energi dan langsung menyerap api jiwa yang baru lahir. Api jiwa baru lahir Luoping menjadi tenang hanya dalam waktu singkat. Namun, Luoping merasa itu sangat berbahaya. Jika bukan karena situasi istimewanya, mungkin dia sudah mati terbakar oleh api jiwa baru lahirnya. Meskipun api mayat api iblis terhalang oleh cahaya keemasan Huang San, keduanya hanya menemui jalan buntu sesaat sebelum membatalkan satu sama lain. 429. Karena kemunculan Kors Flame Evil Demon, anggota dari tiga ras yang bertarung dengan sengit terpisah. Tim sekte iblis kembali ke belakang iblis jahat api mayat. Anggota ras manusia dan ras iblis mendekati Luo Ping dan Huang San. Semua orang merasakan aura kuat dari iblis jahat api mayat dan tahu bahwa hanya Huang San yang bisa menghadapinya. Namun, tidak ada yang menduga mayat api iblis jahat diam-diam membunuh begitu banyak ras manusia dan anggota ras iblis hanya dengan melepaskan bola api kecil. Ini karena target utama Kors Flame Evil Demon adalah Luoping. Oleh karena itu, kekuatan api terkonsentrasi pada Luoping. Jika tidak, jumlah kematian akan bertambah. Meskipun metode luar biasa seperti itu membuat semua orang sangat takut dan waspada, hal itu tidak menghentikan mereka untuk membencinya. Semua orang melihat ke arah sekte iblis dengan mata pembunuh. Setelah melepaskan apinya, Kors Flame Evil Demon tidak menyerang lagi. Ia tidak menyangka serangan ini benar-benar membunuh Luo Ping. Ia hanya ingin menguji kekuatan Luo Ping dan kemampuan Huang San. Hasil tes tersebut di luar dugaan. Gerakan kasual Huang San dan melepaskan cahaya kemasan sudah cukup untuk melarutkan Core flame milik Core flame Evil Demon. Cukup melihat kekuatan lawan. Ketakutan mayat api jahat terhadap Luo Ping meningkat. Selain itu, ia juga sangat terkejut dengan metode Luo Ping. Dalam situasi di mana Naschen Soul Flame sudah diaktifkan, Huang San masih bisa memaksanya mundur dengan aman. Metode ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator tahap jiwa baru lahir biasa. Setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Core Flame Evil Demon menyadari bahwa ada alasan mengapa Luo Ping mampu membunuh begitu banyak Fiend Demons. Merasakan tatapan marah dari ras manusia dan ras iblis, mayat api iblis jahat memilih untuk mengabaikannya. Orang-orang ini bukanlah ancaman baginya, hanya Huang Sancai yang menjadi lawannya. Adapun Luo Ping, dia bertekad untuk membunuhnya. Untuk mencegah iblis Kyubi melampiaskan amarahnya padanya, dia harus membunuh Luoping untuk menebus kesalahannya. Karena kamu mengakuinya, maka kamu harus membayar harga atas kematian An Sue dan kiongji Harganya adalah nyawamu. Selain itu, seluruh umat manusia dan Yao di sini harus dikuburkan bersama mereka. Begitu suaranya turun, dia mengeluarkan lencana hitam pekat. Lencana itu berkilat dan dua bayangan besar terbang keluar dari sana. Setiap bayangan berukuran sekitar 2000 kaki. Ketika ki iblis dalam bayangan berangsur-angsur menghilang, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah dua binatang iblis yang ganas. Kedua binatang iblis seukuran gunung ini tampak seperti gorila. Namun, aura mereka mengamuk secara tidak normal. Begitu mereka muncul, udara di sekitarnya bergejolak. Kedua gorila melepaskan tekanan kuat yang tidak lebih lemah dari Kors Flame Evil Demon. Hal ini membuat ekspresi Luo Ping menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bahkan Huang San dengan cermat mengukur kedua gorila ini. Mereka tampaknya jauh lebih mengancam daripada Kors Flame Evil Demon. Melihat binatang iblis besar di atas kepala mereka, Duan Jinchen dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Huang San mungkin bisa menghadapi satu iblis jahat api mayat, tapi bagaimana dengan dua binatang iblis? Tidak ada yang tahu seberapa kuat Huang San, jadi mereka agak khawatir. Mungkinkah Sekte Kong Ming hancur kali ini? Aku tidak menyangka metodemu begitu kuat. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan binatang iblis sekuat Raja Gorila Berserk pasti membutuhkan banyak usaha. Tampaknya kekuatan kedua raja gorila berserk ini telah sudah mencapai puncak tahap akhir Dongsu. Jika makhluk abadi yang hebat ini tidak salah menebak, sekte iblismu pasti membawa banyak raja gorila berserk kali ini. Saya yakin sekte iblis di wilayah lain juga memiliki token penjinak binatang yang dapat mengendalikan raja gorila berserk. Karena binatang iblis sekuat itu telah dikirim, sekte iblismu pasti telah membuat persiapan terakhir untuk invasi skala besar. Tampaknya perang antara tiga ras akan segera dimulai. Huang San mengenali dua binatang iblis itu dan dengan samar berkata kepada iblis, "Jahat api mayat!" Kata-katanya menyebabkan anggota ras manusia dan ras iblis terkejut. Dua binatang iblis yang kuat di tahap akhir dongsu, bagaimana mereka bisa melawannya? Mungkin dengan menyapu binatang iblis, mereka akan mampu memusnahkan semua orang di sini. Namun, ketika semua orang mendengar nada tenang Huang San, mereka tidak panik. Mungkin pihak lain punya tindakan balasan. "Aku tidak menyangka kamu tidak hanya kuat, tapi penglihatanmu juga bagus." Ya, keduanya memang Raja Gorilla Berserk yang sudah dijinakan. Begitu mereka memasuki kondisi mengamuk, mereka akan menyapu semuanya dan tidak akan beristirahat sampai mereka sudah mati. Saya yakin Anda harus memahami karakteristik mereka. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kali ini di berbagai wilayah domain budidaya, para pemimpin ras kami telah membawa serta Raja Gorilla Berserk. Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua rintangan seperti Anda di saat-saat terakhir. Saat delapan hebat iblis dan tiga leluhur iblis Wuxiang tiba, pusat kekuatan ras manusia dan ras iblis tahap daceng tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat itu, seluruh domain budidaya akan menjadi dunia sekte iblis kami. Adapun dua ras Anda, mereka akan sepenuhnya menghilang dari domain budidaya. Iblis jahat api mayat sedikit terkejut karena Huang San mengenali kedua binatang iblis itu. Namun, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan berserk Gorilla Kings. Dengan keduanya bergabung, tidak peduli seberapa kuat Huang San, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Merasa kali ini, mereka akan mampu melenyapkan Luo Ping dan yang lainnya dalam satu gerakan. Course Flame Evil Demon mengungkapkan beberapa informasi, yang membuat Luo Ping dan yang lainnya merasa ada yang tidak baik. Jika ada banyak berserk Gorilla Kings, pasti akan menyebabkan banyak kerusakan pada berbagai sekte. Banyak sekte akan hancur karena ini, dan banyak pembangkit tenaga listrik akan jatuh karena ini. Karena kedua Raja Gorilla berserk tidak menerima perintah dari iblis jahat api mayat, meskipun mereka galak dan bengis, mereka tidak melancarkan serangan. Namun, mata merah mereka menatap Luoping dan yang lainnya dengan ekspresi haus darah. Itu bukan ide yang buruk. Namun, kamu tidak akan berhasil. Karena kamu memanggil dua Raja Gorilla berserk, tampaknya mereka harus berurusan denganku. Kalau begitu biarkan makhluk abadi yang hebat ini menguji kekuatan kedua Raja Gorilla berserk yang dijinakkan ini. Saat Huang San sedang berbicara, Kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya, menyebabkan ruang di depannya terdistorsi parah. Itu meluas, kedua raja gorila berserk dan menyelimuti mereka dalam sekejap. Begitu dia selesai berbicara, kedua belah pihak merasakan pandangan mereka kabur. Dua sosok raja gorila berserk dan Huang San telah menghilang begitu saja. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat metode seperti ini sebelumnya, tetapi mereka hanya mendengarnya. Namun, Metode seperti itu hanya dapat ditampilkan oleh orang kuat di panggung Daceng, dan Huang San hanya berada di tahap tengah dari panggung Dongsu. Apa pergeseran ruang mayat api iblis jahat di sisi berlawanan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bahkan pada levelnya dia tidak bisa tetap tenang, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tanpa bantuan harta apapun, dia bisa menggeser ruang dengan tangan kosong dan memindahkan lawan dengan level yang sama. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Daceng biasa tidak akan bisa melakukan ini dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Suara iblis jahat api mayat menjadi rendah lagi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam kesannya, bahkan jika tokoh dikdaya tahap kenaikan besar menggunakan teknik pergeseran ruang, itu hanya untuk diri mereka sendiri. Misalnya, selama seseorang mencapai tahap daceng, mereka dapat menggunakan teknik teleportasi. Namun, jika seseorang ingin menteleportasi orang lain, orang yang diteleportasi harus lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik panggung daceng. Di antara pembangkit tenaga listrik tahap daceng, Hampir tidak mungkin untuk berteleportasi satu sama lain, apalagi seseorang seperti Huang San yang belum dipromosikan ke tahap daceng dapat menteleportasi dua binatang ajaib dengan budidaya lebih tinggi pada saat yang bersamaan. Ketika Huang San menggunakan teknik pergeseran ruang, tidak ada tanda-tanda, jadi iblis jahat api mayat tidak menyadarinya sama sekali. Hanya ketika Huang San dan dua binatang ajaib menghilang, iblis jahat api mayat menyadarinya. Meskipun metode seperti itu mengejutkan iblis jahat api mayat, bagaimanapun juga, Huang San ditahan oleh Raja Gorila Berserk dan telah meninggalkan tempat ini. Lalu, tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh Luoping. Mengesampingkan masalah itu, Kors Flame Evil Demon melihat ke sisi yang berlawanan. Pada saat ini, kecuali Luoping yang memiliki wajah tenang, Duan Jinchen dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan melihat ke arah Kors Flame Evil Demon dengan ekspresi bermartabat. Mereka tahu bahwa pada saat ini, tidak ada yang bisa melawan iblis jahat api mayat. Sekte Kongming sedang menghadapi krisis kehancuran, dan mereka juga akan menghadapi kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dongsu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Pihak lain hanya perlu menggerakkan satu jari untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Sebelumnya, mereka telah menahan begitu banyak serangan dari Sekte Iblis, tapi kali ini, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Hal ini membuat Duan Jinchen sangat enggan, dan emosinya menjadi agak gelisah. Pemimpin Sekte Paman bela diri, jangan impulsif. Kedua tetua tertinggi sudah keluar dari pengasingan dan bergegas kemari. Tepat ketika Duan Jinchen ingin mengambil tindakan, dia menerima pesan Luo Ping. Mendengar kabar tersebut, ia tertegun sejenak karena tidak merasakan aura Kong Ming Duo. Namun, pada saat kritis ini, dia yakin Luo Ping tidak akan berbohong padanya. Adapun bagaimana Luo Ping mengetahuinya, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah Kong Ming Duo, yang keduanya telah mencapai tahap awal Dongsu, dapat menghadapi iblis jahat api mayat di depan mereka. Tanpa berpikir panjang, Duan Jinchen merasakan aura Kong Ming Duo dari belakang Sekte Kong Ming. Sesaat kemudian, mereka sudah dekat dengan posisi mereka. Bukan hanya dia, anggota ketiga klan juga merasakan dua aura kuat tersebut. Mereka semua melihat ke arah Sekte Kong Ming. Dalam sekejap mata, dua sinar cahaya datang dan berubah menjadi dua pria paruh baya berjubah hijau. Tidak diragukan lagi mereka adalah Kong Ming Duo. Ekspresi mereka agak bermartabat saat mereka melihat Kors Flame Evil Demon di depan mereka. Mereka berdua, yang telah mencapai tahap awal Dongsu, dapat dengan jelas merasakan aura kuat dari Course Flame Evil Demon. Mereka segera menilai bahwa budidaya Course Flame Evil Demon lebih tinggi daripada mereka. Namun, keduanya adalah jenius yang dikirim dari surga. Tidak hanya kecepatan kultivasi mereka yang sangat cepat, kekuatan pertempuran mereka juga jauh lebih tinggi daripada orang lain di level yang sama. Apalagi keduanya sudah lama bersama, jadi mereka bekerja sama dengan baik. Sekarang keduanya telah mencapai tahap awal Dongsu, mereka yakin bahwa mereka dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tahap tengah Dongsu. 430. Ketika Luo Ping melihat Kong Ming Duo dan merasakan aura kuat yang mereka pancarkan, dia merasa sedikit lega. Sebelum Huang San menggunakan pergeseran spasial, dia telah memberitahunya bahwa dua orang di dalam perut sekte Kong Ming baru saja keluar dari pengasingan. Untuk mencegah pertempuran antara Huang San dan binatang ajaib mempengaruhi yang lain, dia hanya bisa menggunakan teknik pemindahan luar angkasa untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Karena kekuatannya saat ini tidak cukup, dia hanya bisa memindahkan mereka keluar saat dia sendiri sedang berteleportasi. Jika budidayanya berada pada tahap kenaikan besar, dia bisa memindahkan dua binatang ajaib itu ke tempat lain tanpa bergerak. Bahkan dalam situasi ini, Luoping merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Karena Luoping telah mengetahui tindakan Huang San, dia tidak terlalu terkejut ketika Huang San menghilang. Belakangan, dia menyadari bahwa Duan Jinchen sepertinya ingin menggunakan kematiannya untuk menunjukkan ketulusannya dan membela martabat sekte langit gelap, jadi dia segera memperingatkannya. Melihat Kong Ming Duo muncul, Duan Jinchen tersenyum dan berkata kepada mereka, Paman bela diri, kalian keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Bagaimana konsolidasi wilayah kalian? Meskipun Duan Jinchen senang, dia tidak lupa bertanya tentang situasi pihak lain saat ini. Setelah mendengar pertanyaan Duan Jinchen, Master Aula Kiri berkata, konsolidasi wilayahku sangat kuat. Ini semua berkat bantuanmu. Kalau tidak, akan ada bahaya saat aku maju. Apa yang dibicarakan oleh Master Aula Kiri adalah kurangnya energi dunia saat dia maju. Ketika Duan Jinchen mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Paman bela diri, apa yang kamu katakan? Ini yang harus saya lakukan. Master Balai Kiri mengangguk dan kemudian bertanya dengan ekspresi dingin, Sekte Iblis ini ingin menghancurkan sekte kita. Mereka sebenarnya memiliki ahli tahap dongsu. Tampaknya perang keluarga tidak lama lagi. Paman bela diri benar. Kali ini, mereka bertekad untuk membasmi sekte kita. Jika bukan karena kedua paman bela diri muncul tepat waktu, aku khawatir kita sudah mati. Duan Jinchen berkata dengan ekspresi muram. Jika sekte Kongming benar-benar hancur di tangannya, dia tidak akan merasa nyaman. Saat mereka berbicara, anggota ras manusia dan ras Yao lainnya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Banyak dari mereka yang mengetahui bahwa dua orang yang muncul adalah Kong Ming Duo dari sekte Kongming. Mereka yang belum tahu pun mengetahuinya setelah saling bertanya. Dengan mereka berdua yang telah maju ke tahap awal Dongsu, mereka seharusnya mampu menghadapi iblis api mayat di sisi lain. Ancaman terbesar telah terkendali, meskipun ada banyak ahli lain dari sekte iblis, semua orang masih bisa melakukan perlawanan. Kors Flame Evil Demon sedikit terkejut dengan kemunculan Kong Ming Duo, tapi dia tidak mempedulikan mereka sama sekali. Perbedaan dalam budidaya terlihat jelas. Dia tidak peduli dengan dua kultivator awal Dong Surrealem. Mendengar perkataan Duan Jin Chen, dia langsung mencibir dan berkata, bahkan dengan tambahan mereka berdua, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Itu hanya menambah dua orang mati lagi. Beraninya kamu menyerang Sekte Kong Ming. Bahkan jika kultivasimu kuat, kami berdua tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Karena kamu begitu sombong, mari bersaing dan lihat siapa yang akan bertahan terakhir," kata Master Aula Kanan dengan cemberut. "Karena sekte iblis sudah mengatakannya, mereka tidak banyak bicara, hanya melalui pertempuran mereka dapat menyelesaikan konflik yang ada di depan mereka. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa melompat-lompat, belum terlambat untuk membunuh mereka setelah aku menghancurkanmu." Setan jahat api mayat merasa bahwa provokasi guru Balai Kanan agak lucu. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan mereka dengan sangat cepat. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah anggota sekte iblis di belakangnya dan memerintahkan, kalian, bunuh mereka yang lain. Lebih baik jika kalian bisa melakukannya dengan cepat sehingga aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ya. Anggota sekte iblis menjawab serempak. Kemudian, ketika iblis jahat api mayat menyerang, anggota sekte iblis menyerbu keluar lagi dan menerkam ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Kong Ming Duo terbang dan bertemu langsung dengan Course Flame Evil Demon. Cahaya bersinar di tangan mereka dan mereka masing-masing mengeluarkan pedang. Pedang mereka berdengung, dan kekuatan mereka membubung ke langit. Pedang Kongming, 8 fusion, Kongming dua segera menggunakan jurus pedang terkuat dari 12 belas pedang Kongming. Mereka tahu bahwa ada kesenjangan tertentu antara budidaya mereka dan lawan mereka. Mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengambil inisiatif, dan tidak dirugikan. Puluhan ribu lampu pedang yang kuat melonjak dan membentuk penghalang pedang besar di depan mereka. Ia dengan cepat bergerak menuju sisi lain. Di depan penghalang pedang, lapisan tebal niat membunuh membuka jalan. Kemanapun ia melewatinya, ruangnya hancur dan aliran udara menjadi kacau. Itu beberapa kali lebih tebal dibandingkan saat Luo Ping menggunakannya sebelumnya. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan Kong Ming Duo. Sebelumnya, Duan Jinchen diam-diam telah mengingatkan Kong Ming Duo bahwa iblis jahat api mayat di sisi lain mahir dalam teknik api. Oleh karena itu, keduanya memadatkan gerakan pedang mereka dan membentuk penghalang pedang. Saat menyerang, mereka juga memainkan peran bertahan. Course Flame Evil Demon berdiri dengan bangga di udara. Menghadapi penghalang pedang yang menutupi beberapa mil, ekspresinya tidak berubah. Ia hanya mengangkat lengannya dan dua bola api putih menyala di lengannya. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan dua bola api putih, seperti dua naga terbang, memutar tubuh mereka dan terbang langsung menuju penghalang layar pedang di sisi lain. Dibandingkan dengan penghalang pedang, dua bola api yang tebalnya hanya beberapa kaki tampak kecil. Namun, energi kuat yang terkandung dalam api sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi serta membakar segalanya. Saat Kors Flame Evil Demon melepaskan dua bola api. Kong Ming Duo jelas merasakan sesuatu yang aneh di tubuh mereka. Api jiwa yang baru lahir mereka siap meletus, tetapi mereka segera menekannya. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami teror metode lawannya. Keduanya menjadi lebih berhati-hati. Mereka mengendalikan pedang di tangan mereka dan menuangkan kekuatan batin sejati ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan penghalang pedang. Kedua bola api putih itu langsung mengenai penghalang pedang. Kedua kekuatan dahsyat itu saling bertarung, dan untuk sesaat mereka menemui jalan buntu. Dengan dua suara, teng-teng, kedua bola api itu tiba-tiba meledak. Api yang ganas segera menyebar ke seluruh penghalang pedang. Penghalang pedang yang dibentuk oleh cahaya pedang segera menjadi dinding api yang menyala-nyala. Dan di tempat di mana dua bola api menghantam, cahaya pedang telah dilahap oleh kekuatan api, dan dua celah besar muncul. Penghalang pedang yang awalnya satu tubuh kini menjadi tidak lengkap, terlebih lagi saat celahnya semakin besar dan apinya menyebar, penghalang pedang menjadi semakin lemah. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Melihat ini. Kong Ming Duo menyerang lagi tanpa ragu. Kedua pedang itu lepas dari tangan mereka dan ditembakkan ke arah dua bola api. Pedang itu dikelilingi oleh lampu hijau dan pedang ki. Kedua pedang itu melesat ke dalam api dan berputar dengan cepat. Pedang ki yang kuat melonjak dan membentuk badai pedang ki saat pedang itu berputar. Kekuatan memutar yang kuat dari badai pedang ki mulai melahap api di sekitarnya. Ini segera menyebabkan api melakukan serangan balik dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Di bawah benturan kedua kekuatan tersebut, kekuatan robekan spasial yang kuat dihasilkan. Penghalang pedang benar-benar terkoyak dan seluruh ruangan menjadi sangat kacau. Di seluruh ruangan, hanya dua pedang yang tersisa. Di bawah dua bola api, mereka terus-menerus gemetar dan bersenandung. Meskipun dua bola api yang dilepaskan oleh Kors Flame Evil bukanlah kondisi terkuat dari Kors Flame, mereka masih sangat kuat. Sekarang, mereka terjerat erat oleh kedua pedang itu. Ini mengejutkan iblis jahat mayat api. Meskipun dia dapat melihat bahwa kedua pedang itu adalah artefak spiritual tingkat ketujuh, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama di bawah apinya. Iblis jahat api mayat segera memutuskan bahwa kedua pedang itu jelas tidak sesederhana artefak spiritual tingkat ketujuh. Mereka harus memiliki kemampuan khusus. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Telapak tangan Kors Flame Evil Vian saling mendekat dan membentuk segel tangan. Bola api yang lebih besar mengembun di tengah telapak tangannya dan secara bertahap mengembun menjadi sosok manusia. Setelah sosok yang terkondensasi dari api meninggalkan telapak tangan Kors Flame Evil Vian, tingginya menjadi 30 meter. Api di sekujur tubuhnya bergoyang tertiup angin. Itu sangat kuat dan mendominasi. Iblis jahat api mayat menunjuk ke sisi lain dan raksasa api itu segera melesat keluar. Kedua telapak tangannya yang lebar terbuka pada saat bersamaan dan menggenggam kedua pedang di depannya. Pada saat ini, kedua pedang itu telah menggunakan pedang ki mereka yang kuat dan kekuatan melahap untuk melahap api di sekitar mereka. Saat Kong Ming Duo hendak mengambilnya kembali, mereka tiba-tiba merasakan bahwa ruang di sekitar pedang telah tertutup rapat. Melihat raksasa api yang terbang di atasnya, Kong Ming Duo jelas merasakan tekanan yang kuat. Ratapan intens dari kedua pedang itu sudah cukup untuk menjelaskan situasi pedang saat ini. Ekspresi Kong Ming dan Yang Mulia berubah drastis. Mereka mengetahui kekuatan kedua pedang ini dengan sangat baik. Mereka awalnya adalah satu set dua pedang. Sejak mereka mendapatkannya, mereka telah menyempurnakannya selama beberapa ribu tahun, memungkinkan mereka menggunakannya sesuka hati. Mereka tidak terkalahkan. Sekarang, mereka benar-benar merengek di bawah tekanan raksasa api itu. Ini berarti aura raksasa api itu jauh lebih unggul dari dua pedang artefak spiritual kelas 7. Kombinasi pedang ganda, tepi biru tanpa bayangan. Kong Ming berteriak dan membentuk segel tangan pada saat bersamaan. Mereka masing-masing membentuk segel yang dengan cepat mengenai pedang mereka. Kedua pedang itu bersinar terang dan segera melepaskan diri dari pengekangan spasial raksasa api itu. Kedua pedang itu dengan cepat menyatu dan menyatu menjadi pedang baru dalam sekejap mata. Setelah kedua pedang itu menyatu, mereka meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka segera memblokir raksasa api yang mendekat. Pada saat ini, telapak tangan raksasa api itu hanya berjarak satu meter dari pedang baru itu. Pedang baru itu memiliki dua kata menarik yang muncul di atasnya, Azure Shadow. Ini adalah Azure Shadow Divine Sword yang dibentuk oleh kombinasi Azure Edge Sword dan Shadowless Sword.